turukuhu ay turuku al-fiqhi al-muwassilati ilaihi. وعلم أصول الفقه الذي وضعت أي ألفت هذه الورقات فيه أي في هذا العلم طرقه أي طرق الفقه الموصلة إليه أي إلى الفقه طرقه maksudnya jalan-jalan fiqh. Jadi domain pada hu itu, domain pada kalimah turukuhu itu kembali kepada al-fiqh. Al-fiqh dengan maksud yang telah kita pelajari sebelum ni, ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Jadi turukul fiqhi, turuk di sini maknanya adalah adillah. Okey, turuku di sini maksudnya adillatuhu ay adillatul fiqhi. Al-muwassilatu ay hadhihi ad-dalil, hadhihi al-adillah tuwassilu ila hadzal fiqhi. Jadi dalil-dalil fiqh itu akan membawa kepada, membawa kita, membawa pembaca kepada mengetahui tentang fiqh. Sebab nak tahu hukum hakam fiqh kena ada dalil. Nak tahu yang ni halal yang ni haram dengan dalil. Jadi dalil itu membawa kita untuk mengetahui hukum bagi sesuatu perbuatan yang kita namakan sebagai al-fiqhu. Jadi dalil-dalil fiqh iaitu dalil-dalil yang membawa kita sampai kepada fiqh. Sebab tu dinamakan turuk. Sebab dalil ni umpama macam jalan lah. Dalil itu, setiap dalil adalah jalan yang nak bawa ke mana? Yang nak bawa kepada pengetahuan terhadap hukum hakam fiqh. Jadi turukuhu, domain pada kalimah turukuhu tu kembali kepada al-fiqh. Al-muwassilah itu sifat kepada turuk eh. Sifat kepada turuk. Lepas tu kita baca turuku al-fiqhi al-muwassilatu ilaihi ay ila al-fiqhi ala sabil al-ijmal, ala sabil al-ijmal, secara ijmal eh? Secara ijmal. Jadi jalan-jalan fiqh yang membawa kita sampai kepada ilmu fiqh, tetapi dalil-dalil tersebut dibincangkan dalam ilmu ini secara ijmal. Dalil fiqh eh, kita nak kenal pasti dalam ilmu usul fiqh ni adalah, pertamanya apakah dia dalil fiqh? Apakah dia dalil yang diiktibar untuk kita keluarkan hukum hakam menerusi dalil-dalil? Jadi peranan ilmu ini adalah untuk mengetahui apakah dia dalil yang diiktibar oleh syarak yang menjadi dalil untuk seseorang faqih itu keluarkan hukum hakam. Sebab tu dalam ilmu fiqh, dalam ilmu fiqh, dalil yang disebut dalam kitab-kitab fiqh adalah secara tafsir. Dia bukan bincang apa dia dalil, tapi dia bincang dalil dalam masalah ini apa. Ha, terus terus berpijak kepada masalah tertentu. Orang tanya contoh, ma huwa dalil jawazid dibam? Apa dia dalil yang menunjukkan bahawa kulit kalau kita bersihkan dia jadi suci, kulit bangkai? Asal bangkai jadi najis, kulit dia, kulit bangkai najis. Kalau kita sembelih tak apalah, sembelih seekor lembu, kulit dia memang bukan najis, makan pun boleh. Tapi kalau kita jalan-jalan tengok ada lembu dah mati, daging ni pun tak ada makan lah, nak buat macam mana? Lepas tu kita pergi siat kulit dia, ambil kulit dia, kita nak buat kompang, dia kulit tu najis. Kemudian kita nak bersihkan dia, kita buang segala lendir-lendir ada pada kulit tu, akhirnya kulit tu tanpa lendir. Bila rendam lain, dia tak, dah tak berbau dah, tak ada bau busuk. Setelah dikeringkan menggunakan pelbagai alat, akhirnya kulit itu kering dan tidak berbau. Maka itu namanya dibam. Proses kita menjadikan kulit itu jadi bersih, kita setengah orang Melayu panggil samak. Hari ini orang panggil apa? Sertu ke apa? Saya pun tak tahu apa istilah terbaru ni. Zaman kami kecil-kecil tu semuanya samak je, samak kulit sekian-sekian eh? Okey, orang tanya apa dia dalil yang menunjukkan bangkai itu kalau diambil kulitnya kemudian disamak, kulit itu akan jadi suci. Kita kata dalilnya adalah sabdaan Nabi SAW, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Segala kulit bangkai yang telah dibersihkan, yang telah disamak, maka kulit tersebut menjadi suci.
boleh digunakan untuk buat sembahyang, boleh digunakan buat baju untuk pakai sembahyang, buat sejadah pun boleh, buat beg pun boleh, nak buat baju apa benda pun tak apa, kopiah pun boleh, kopiah kulit kan. Jadi dalil jelas juga, ada juga dalil fiqah. Tetapi dalil fiqah dalam isu ini, dia bukan bincang apa itu dalil, tapi dia bincang apakah dalil bagi masalah sekian sekian sekian. Dia sudah tafsil, dia sudah terus kepada perbuatan tertentu. Manakala ilmu usul fiqh pula, dia tak bincang secara tafsir, dia bincang secara ijmal, bincang semata-mata dalil tanpa melihat isu-isu fiqh yang berkaitan dengan dalil tersebut. Maknanya dalam ilmu usul fiqh, perbincangannya apakah dia dalil yang diiktibar oleh syarak, adakah ayat Al-Quran dalil ataupun tidak, boleh dijadikan sebagai sumber hukum atau tidak, hadis Nabi boleh tidak, okey, hadis mutawatir boleh tidak, hadis ahad boleh tak boleh. Kalau hadis syaz, ayat Quran yang bersifat syazah, ayat-ayat yang disandarkan kepada Allah Ta'ala tetapi bersifat syazah, kiraat syazah, boleh jadi dalil atau tidak? Okey, satu orang mimpi jumpa Nabi, Nabi suruh dia buat diam-diam, jadi dalil atau tidak? Ada seorang sahabat sebut satu ucapan, ucapan sahabat jadi dalil atau tidak? Jadi ini perbahasan dalam ilmu usul fiqh. Kita tak bincang dalam masalah fiqah, kita bincang apa dia dalil. Lepas tu disebut secara ala sabil al-ijmal, maksud dia secara min haitsu innahu dalil, jadi turukuhu ala sabilil ijmal ay turukuhu min haitsu innahu turukuhu la min haitsu innahu dalil ala masalah fulaniyah. Kalau apakah dia dalil bagi masalah bagian-bagian, itu isu perbahasan fiqah. Apa dia dalil kalau orang mazhab Syafi'i angkat takbir tidak letak tangan sampai ke telinga, tetapi sedang-sedang antara bahu dengan telinga, apa dalil? Okey, itu bukan perbahasan usul fiqh, sebab dia sudah membincangkan apa dalil bagi perbuatan bagian-bagian. Usul fiqh bincang apa dia dalil, supaya setelah kita tahu apa dia dalil, maka faqih selepas tu boleh menggunakan dalil-dalil tersebut sebagai sumber beliau untuk mengeluarkan hukum hakam. Itu maksud ala sabilil ijmal, maksudnya secara ringkas. Ijmal ni kalau semata-matanya secara kasar boleh, tidak secara terperinci lah. Bukan maksud terperinci di sini kita tak bincang pasal dalil tu, bincang secara terperinci juga, tapi tidak terus kepada masalah fiqah tertentu, hanya melihat semata-mata dalil. Itu maksud ijmal di sini. Kal kalami ala mutlaqil amri wan nahi. Apa contoh dalil-dalil fiqah secara ijmal yang dibincangkan dalam ilmu usul fiqh? Kal kalam, seperti perbincangan terhadap mutlaqil amri wan nahi. Mutlaqul am wa mutlaqun nahi. Ada satu arahan daripada syarak, kita tak jumpa pula ada dalil lain yang menjelaskan kepada kita arahan ini mesti buat ke tak kena buat, boleh tinggal ke tak boleh tinggal. Satu larangan, Nabi larang daripada buat satu benda. Kita tengok dalil-dalil lain, tak ada pula kita jumpa sebarang dalil lain yang menjelaskan kepada kita secara jelas apakah dalil ini, larangan ini haram, larangan untuk menyatakan perbuatan tersebut haram, atau larangan itu semata-mata nak mengatakan perbuatan itu makruh. Tak jumpa. Semata-mata yang kita jumpa adalah dalil yang menyuruh atau dalil yang melarang. Macam mana kita nak hukum ketika itu? Adakah dia memberikan faedah bahawa perintah itu adalah untuk wajib, atau larangan itu adalah untuk haram, atau bukan untuk haram, ataupun bukan untuk wajib? Ini perbahasannya. Maiz mutlaqul am. Bila tak ada dalil lain, kalau ada dalil penyokong, selesai masalah. Contoh, Nabi suruh kita semayang, lepas tu Nabi kata siapa tinggal semayang masuk neraka. Jadi tinggal semayang masuk neraka itu adalah dalil luar yang menjelaskan kepada kita apakah keinginan Nabi sewaktu Nabi suruh kita semayang, iaitu keinginan baginda adalah mesti buat, kalau tak buat masuk neraka. Itu adalah dalil luar. Katakan kalau tak jumpa, tengok dalil luar tak jumpa, tak ada qarinah yang menunjukkan apakah kehendak baginda Nabi dan kehendak Allah terhadap perintah bagian-bagian-bagian. Maka dalam perbahasan al-amru wan nahyu dibincangkan isu ini. Mutlaqul amri wan nahi, maksud dia semata-mata perintah, semata-mata arahan tanpa ada dalil luar yang menyokong.
Adakah al-amru yufidul wujub atau la? Ini perbahasan yang akan kita jumpa. Adakah an-nahyu yufidul hurmah ataupun tidak? Perbahasan ini akan dibincangkan dalam ilmu usul fiqh. Jadi ini satu dalil. Dalil. Maksudnya kalau orang kata kenapa jadi wajib? Kerana ada perintah. Kita kata ni perintah aja. Tak ada pun dalil sekurang. Kita kata, kita akan jawab balik, perintah yang kosong memberikan makna kewajiban. Selagi mana tak ada dalil yang mengatakan dia bukan wajib, kita kata dia wajib. Kalau ada dalil baru kita kata dia tidak wajib. Jadi ini contoh turukul fiqhi, jalan ataupun dalil yang membawa kita untuk sampai kepada pengetahuan terhadap ukuh hakam fiqah. Kal kalam ala mutlaqil amri wan nahi wa fi'lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maksud dia wa kal kalami ala fi'lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Begitu juga perbincangan terhadap perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi buat satu perbuatan. Adakah kita wajib juga buat perbuatan tersebut atau tidak? Ada perbahasannya dalam ilmu usul fiqh. Sebab perbuatan Nabi dalil. Tapi dalil yang akan memberi makna apa? Wajib kena buat macam Nabi ke? Sebab Rasulullah Taala sebut laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Atau macam mana? Atau kalau nak buat memang tak dosa, tapi kalau tak nak buat tak apa. Itu perbahasan yang akan dibincangkan dalam tajuk Af'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tak suruh buat, tapi Nabi tengok oh satu orang buat, Nabi tak kata apa. Jadi apa status perbuatan tersebut? Dibincangkan dalam isu Af'alur Rasul. Wal ijma' wa kal kalami 'ala al ijma'. Perbahasan bincang tentang ijma', bila berlaku ijma'. Adakah ijma' berlaku kalau ada satu orang tak setuju terhadap satu hukum, yang lain semua kata perbuatan ni adalah wajib, tiba-tiba ada satu orang mujtahid kata tak wajib, adakah berlaku ijma' atau tidak? Kalau berlaku ijma', adakah ijma' ini menjadi hujah pada zaman ketika berlaku ijma' atau sampai ke akhir zaman? Dibincangkan di dalam tajuk al-ijma'. Wal-qiyas. Begitu juga dengan perbahasan kias. Adakah kias sebagai dalil atau tidak? Dibincangkan dalam tajuk kias. Kias masa bila jadi dalil? Masa bila kias tidak menjadi dalil? Juga dibincangkan. Hal tashu'ru Nabi bil harar? Tashu'ru Nabi bil harar? Ha? Kuais? Wala syuaya? Aizin nampak syuaya? Lianna hazat takif, syadid. Lalu fatahna, kulunas takun saljan. Kuluna sanakun salja. Kita tamam? Baik, alhamdulillah. Wal istishab. Adakah istishab dalil atau tidak? Akan dibincangkan oleh ilmu usul fiqh juga. Istishab Pagi tadi saya berwudu, contoh. Sekarang saya masuk tandas ke tidak tadi Lupa. Nak semayang zuhur nanti macam mana? Wajib ambil wuduk ke tidak? Pagi tadi dah ada wuduk, cuma terlupa tengah-tengah tu berlaku tak terbuang apa, terbuang angin atau tidak. Maka dalam perbahasan istishab dibincangkan padan dan dengan sopan ni. Tak bergarak sana ni. Ambil apa nama ni? Dia menghala ke sana je Padan dan dengan sopan ni. Angin kapu tak? Apa kata Minang Sebentar ya. Ini terhadap apa-apa ke sini. Alhamdulillah, pasal tu akhirnya. Saya pelik tu, kenapa semuanya okey je? Rupanya mengalir ke koma. Memanglah okey kan? Okey. Baik. Jadi okey, sekarang saya masih berwuduk atau tidak? Sebab pagi tadi berwuduk, tengah-tengah tak ingat. Maka dengan konsep istishab, sekarang pun masih dianggap berwuduk dengan ditarik hukum yang lama ke dalam situasi sekarang. Jadi itu perbahasan tentang istishab. Wal 'am wal khas. Wal 'ammi wal khasi. Begitu juga wal kalami ala al-ammi wal khas.
lafaz yang bersifat am, lafaz yang bersifat khas, macam mana kedudukan setiap lafaz ni? Kalau lafaz yang am, adakah boleh berlaku istisna atau tidak? Ini semua dibincangkan dalam perbahasan usul fiqh. Sebab ini semua dalil kepada fiqh. Okey. Wal mujmali wal mubayyan. Semua ni kita akan bincang eh. Wa ghairi zalik al mabhus an awwaliha. Yang dibincangkan tentang yang mula-mula tadi, apa dia? Tentang al-amru. Kan contoh di bawah tadi, contoh yang mula-mula datangkan, kal-kalami ala mutlaqil amri wan nahi wa fi'lin nabi, sampai sudah tu. Jadi kata Imam Al-Khattab, yang dibincangkan yang mula-mula, yang mana dalam usul fiqh ni akan dibincangkan bahawa yang mula-mula tadi tu, iaitu mutlaqul amr bi annahu lil wujubi haqiqatan, dia akan memberi makna, memberi maksud kewajipan secara hakikat, memberi makna wajib. Ini perintah kosong akan memberi makna bahawa perbuatan yang diperintahkan adalah wajib. Wa anisani, yang kedua apa dia? An-nahy, an-nahyul mutlaq, larangan yang bersifat mutlak pula, bi annahu lil hurmah kadzalik ay haqiqatan. Kadzalik itu adalah haqiqatan eh. Saya pun nak catat sebab kena tak perasan. Haqiqatan eh. Haqiqatan. Jadi an-nahyu al-mutlaq yufidul hurmah haqiqatan la majazan. Ay haqiqatan. Ini semua kita akan bincang. Ini segala contoh yang didatangkan oleh Imam Al-Khattab untuk kita tahu apakah dia dalil-dalil fiqah, contoh dalil-dalil fiqah yang dibincangkan oleh ilmu usul fiqh, dan apakah dalil fiqah itu memberikan makna. Kalau perintah kosong, apa maksud dia? Kalau larangan kosong, apa maksud dia? Wa anil bawaqi bi annaha hujajun wa ghairu zalika mimma sayati. Dan yang berbaki, iaitu ijma', qiyas, istishab, am, khas dan sebagainya, semua ini adalah hujah. Hujah iaitu dalil-dalil syarak, dan selain daripada itu, iaitu dan juga perbahasan-perbahasan yang berkaitan lah, syarat-syarat bagi qiyas apa dia, segala perbahasan yang berkaitan, mimma sayati, yang kesemuanya akan dibincangkan, akan datang eh, pada tajuk-tajuknya eh. InsyaAllah kita akan melihat satu persatu perbahasan ini ketika kita sampai pada tajuk-tajuknya eh. Jadi ilmu usul fiqh itulah perbahasannya, perbincangan tentang apakah dia dalil secara ijmal. Bi khilafi turuqil fiqhil muwassilati ilaihi ala sabili ta'yini wa tafsil. Berbeza dengan jalan-jalan fiqah, maksudnya dalil-dalil fiqah, yang mana dalil-dalil tersebut membawa kepada fiqah. Dia membawa orang mujtahid ini, membawa mereka kepada pengetahuan terhadap hukum ahkam fiqah. Tetapi secara apa? Ala sabili ta'yin, dengan disebut jelas hukum ini, dalil ini maknanya apa? Ayyuma ihabin dubira faqad tahura. Dia berkata dalil ini jelas mengatakan bahawa dalil juga, bawa kepada fiqah juga. Tetapi secara ta'yin terus, terus kepada individu perbuatan tertentu. Dalil ini menunjukkan bahawa perbuatan yang namanya samak kulit bangkai ini adalah membawa kepada kulit itu jadi suci. Asal-asal dia jadi, dia adalah najis, bertukar menjadi tahir. Atau kalau kita nak sebut secara fiqahnya, asal-asal dia yang zat dia najis, bertukar menjadi mutanajis, kemudian setelah dibasuh menjadi tahir. Tapi tak boleh dimakan eh? Tak boleh dimakan eh? Jangan pula dan tahir ni kita makan lah, sebab kulit kambing sedap buat digoreng, kata orang lah eh? Kulit lembu contoh, boleh makan kulit lembu apabila lembu tu sebelum mati disembelih terlebih dahulu eh? Tapi kalau kulit lembu yang diambil daripada bangkai lembu, haram dimakan. Tapi boleh dibuat baju, boleh dibuat kopiah, songkok, samping, keris pun kalau boleh buat, buatlah, tak masalah eh? Okey. Jadi secara ta'yin wa tafsir, dan terperinci pula hukum dia, bukan merujuk kepada pelbagai hukum, hanya merujuk kepada hukum yang tertentu eh, yang secara tafsir, secara terperinci.
bihaizu inna, sepatutnya inna ya, bukan anna. Selepas haizu mesti dia adalah marfu', dia bukan dia marfu', haizu fulan contoh. Dalam masa yang sama, kalau haizu selepas dia mesti inna bukan anna. Tu tanya warna hula tu. Haizu bihaizu inna kulla tariqin tuwassilu ila mas'alatin juz'iyyatin tadullu ala hukmiha nassan aw istinbatan. Sekira-kira, iaitu dari sudut. Bihaizu di sini maksud dia dari sudut. Dari sudut apa? Setiap satu jalan tersebut, iaitu setiap satu dalil tersebut, membawa kita kepada masalah yang juz'iyah. Bukan masalah yang menyeluruh, tapi masalah tertentu. Contoh macam ni, ayyuhma ihabin dubira faqad tahura. Masalah dalil ini membawa kita kepada satu masalah terus, masalah yang khusus, iaitu isunya membersihkan kulit bangkai. Masalah terperinci terus. Bukan lagi masalah yang umum. Bukan lagi bincang masalah, okey, apakah dia dalil. Itu melibatkan perbahasan yang meluas. Tetapi ini masalah yang tertentu, masalah terperinci, masalah secara khusus. Jadi ketika itu, dalil tersebut membawa kita kepada masalah yang bersifat juz'iyah. Masalah yang bukan lagi bersifat kulliyah, bukan masalah yang menyeluruh begitu, tapi masalah secara tertentu yang menunjukkan tentang hukum bagi masalah juz'iyah tersebut. Tadulu ala hukmiha, ay tadulu ala hukmi tilkal mas'alatil juz'iyah nassan aw istinbatan. Secara nas, maksudnya secara nas tanpa khilaf, dalil tu menunjukkan makna tanpa khilaf terus. Nas, maknanya nas di sini bukan maksud dia dalil Nas di sini maksud dia bila khilaf. Kalimah ataupun dalil itu memberikan kita satu makna yang tak mungkin orang akan berkhilaf pada makna tersebut. Contoh, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalimah mi'ata jaldah itu adalah nas. Sebab la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Nanti kita akan jumpa dalam perbahasan nas nanti. Apa dia nas, apa dia zahir, apa dia mu'awwal. Kita akan jumpa di akhir-akhir masalah Jadi kadang-kadang hukum yang didapati itu diambil daripada dalil itu adalah secara nas. Maknanya dalil memberikan kepada kita satu makna yang jelas, terang, sehingga tak mungkin orang boleh faham dengan makna yang lain. Sebab tu tak ada khilaf dalam masalah apabila seorang lelaki atau perempuan berzina dalam keadaan dia adalah belum lagi berkahwin. Tak ada khilaf kena sebab satu kali. Tak ada yang kata, saya walaupun disebut 100, tapi yang saya faham 3 je cukup. Sebab 3 bukan 100. 100 jelas. Okey. Itu secara nas. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Potong tangan Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau cukup syarat-syarat dia, kena potong tangan. Tak ada para ulama kata, tak, orang mencuri ni, ya kita boleh pilih lah. Kalau kita kesian kat dia, tak potong, tak apa. Jitik telinga cukup lah. Tak ada. Sebab dalil itu jelas-jelas kata, faqta'u aydiyahuma. Potong tangan. Jelas-jelas bahawa disuruh di sana ada kalimah faqta'u, potong tangan. Maka dia adalah sifat nas. Tanpa tidak boleh dipahami dengan makna yang lain. Kadang-kadang sesuatu dalil membawa kita kepada hukum, tetapi tidak secara nas, tapi secara kefahaman istimbal. Orang ni faham macam ni, orang ni faham macam ni. Beza-beza. Okey. Famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsahu, bukan famsahu Wamsahu biru'usikum. Bila Allah Ta'ala sebut tentang ayat wuduk, bila Allah sebut wamsahu biru'usikum, maka sapulah dengan kepala. Imsahu biru'usikum, ada kalimah ba' di situ. Berbeza pendapat para ulama dalam memahami apakah maksud persapuan terhadap kepala dalam ayat ini. Ada ulama faham asal sapu, iaitu mazhab Syafi'i kita.
Asal sapu, selesai. Walaupun yang disapu tu sikit sangat di atas kepala. Sapu sikit je. Mazhab Imam Malik, Imam Malik pula faham, kena sapu semua sekali. Daripada dalil yang sama, tapi berbeza-beza kefahaman mereka. Kerana kalimah itu sendiri boleh dipahami dengan pelbagai makna. Jadi secara istimbat, bukan secara nas, tapi secara istimbat. Jadi Imam Al-Hattab nak beritahu, dalil jenis macam ni yang terus berpijak kepada masalah tertentu, ini bukan perbahasan usul fiqh, ini adalah perbahasan fiqah. Sebab usul fiqh ala sabil ijmal, la ala sabil tafsir. Kalau sudah sampai kepada tafsir seperti ini, tak kiralah sama ada hukum yang dipetik itu secara didapati dengan sebab nas, dalil yang jelas, atau dalil yang boleh difahami dengan pelbagai, iaitu istinbat, kesemuanya tetap dinamakan dalil kepada fiqah. Dan ia bukan perbahasan ilmu usul fiqh, ia adalah perbahasan ilmu fiqah. Okey, sekarang didatangkan contohlah, bagaimana contoh kepada dalil yang menunjukkan kepada hukum fiqah, tetapi tidak secara ijmal, tapi secara tafsil. Contoh tadi, contoh yang dibawa sekarang ni, nahwu ay wazalika, nahwu aqimus salah. Allah Ta'ala sebut aqimus salah, dirikanlah sembahyang. Apa yang kita faham daripada ayat ini? Wujubus salah. Jadi qawlu ta'ala aqimus salah, dengan tujuan untuk kita tahu hukum bagi sembahyang, ini adalah qawluhu aqimus salah dalil turukul fiqh, dalil yang membawa kita kepada hukum hakam fiqah. Tapi apabila tujuannya bukan nak bincang aqimu, itu adalah perintah. Perintah yang kosong memberi makna wajib, maka perintah di sini bermakna wajib. Bukan itu perbahasannya. Tapi perbahasannya hanya nak bincang, okey, sembahyang ni macam mana? Wajib ke tak wajib? Jadi bila datangkan firman Allah Ta'ala aqimus salah, menunjukkan sembahyang adalah wajib, itu fokusnya merujuk terus kepada masalah solat, maka ketika itu perbahasan aqimus salah yang membawa kepada wajibnya sembahyang, itu bukan perbahasan dalam ilmu usul fiqh, tapi itu adalah perbahasan fiqah. Tapi kalau bincang aqimu ini adalah perintah al-amrul mutlaq, dia akan bincang, dia akan masuk dalam perbahasan ilmu usul fiqh. Sebab kita tak nak bincang sembahyang, hanya sekadar contoh, okey, aqimu ni dalil. Dalil kerana di sana ada perintah, perintah kosong. Bila perintah kosong, dia akan beri makna wajib. Apa saja perintah lah? Aqimus salah, tuz zakah, wa atimul hajja wal umrata lillah, zaku. Apa saja dalil-dalil yang menunjukkan perintah yang dia bersifat mutlak, tidak pula disebut dengan jelas dia ni wajib ke tak wajib ke, maka perintah yang bersifat mutlak ini kesemuanya kita akan katakan dia memberi makna kewajiban. Ha, kalau begitu perbahasannya dimasuk dalam ilmu usul fiqh. Sebab dia, kita bukan nak bincang masalah ni apa hukum ni. Kita nak bincang ni dalil ke tidak. Itu perbahasannya. Tapi kalau kita nak bincang terus kepada masalah tertentu, hukum dia apa, puasa apa hukum dia, bayar zakat wajib tak wajib, okay, apa dalilnya, okay, itu bukan perbahasan usul fiqh, itu perbahasan fiqah. Wa la taqrabu zina. Contoh lagi, la taqrabu zina. Kata Fadilatul Syekh Said Syaltut, dari segi ilmu tahqiq, kalau kita nak tahqiq apa nama manuskrip, sepatutnya walaupun firman Allah Ta'ala itu berbunyi wa la taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, wow itu sepatutnya tidak dimasukkan dalam ayat Quran, tetapi dia di luar ayat Quran. Walaupun memang firman Allah Ta'ala tu wala, kerana orang dulu bila menulis, walaupun dalam firman tu wala taqrabu zina, kadang-kadang dia tak datangkan la wala taqrabu zina, dia tak disebut la taqrabu zina. Sebab wow tu satu kalimah, la tu satu kalimah. Jadi dia pilih-pilih. Jadi di sini sebenarnya nak beritahu contoh dia apa? Aqimus salah dan la taqrabu zina dan sembahyangnya Nabi dan ijma'. Jadi sebab itu wow sepatutnya, kata Syekh Said Syaltut, wow ini di luar ayat Quran. Walaupun kalau kita buka Quran, memang wala tu memang ayat Quran terus. Sama juga dengan aqimus salah, tak ada ayat Quran bunyinya aqimus salah, yang ada wa aqimus salah. Tapi memang orang dulu bila menulis, mereka kadang-kadang tidak ambil kalimah wow tu,
dia terus ambil kepada kalimah yang menjurus kepada keinginan mereka. Ni cara para ulama kita tulis dululah. Jadi dari segi ilmu tahqiqnya, sebaiknya waw itu dijadikan bukan termasuk dalam Al-Quran, tapi dia merupakan kalam asyarih. Sebab tu saya masa tahqiq kitab Syarh Mahalli, saya keluarkan waw tu daripada daripada kotak Al-Quran tu. Kotaknya bunyi la taqrabu zina saja. Okey, la taqrabu zina ayat Quran. Dalil. Usul fiqh bagi tahu dia dalil. Setelah kita tahu dia dalil, okey. Dalil ini menunjukkan makna apa? Menunjukkan bahawa zina adalah haram. Jadi kalau itu perbahasannya, itu termasuk perbahasan ilmu fiqh. Sebab kita nak bincang apakah pandangan syarak terhadap perbuatan zina. Tapi kalau perbahasan kita, okey. Qauluhu wala taqrabu zina, di sini berlaku larangan an-nahyu. Wan nahyul al-mutlaq tufid al-hurmah. Maka ketika itu ia bukan perbahasan fiqh, tapi dia adalah perbahasan usul fiqh. Jadi kadang-kadang dalil fiqh itu kita boleh masuklah, kita boleh tengok kita nak bincang dari sudut usul fiqh atau kita nak bincang dari sudut fiqh. Kalau kita nak terus kepada masalah tertentu, perbuatan tertentu apa hukumnya, lalu kita datangkan dalil yang menunjukkan perbuatan ini hukumnya begian, maka ketika itu dia memberi makna perbahasan itu adalah perbahasan fiqh, bukan perbahasan usul al-fiqh. Contoh lagi, wa salatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil ka'bah kama akhrajahu syaikhan. Contohnya lagi apa? Contoh dalil-dalil fiqh yang menjurus kepada masalah fiqh. Sembahyangnya Nabi SAW di dalam Kaabah. Nabi solat dalam Kaabah. Sewaktu baginda membuka kota Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah. Jadi Nabi masuk dalam Kaabah. Antara yang masuk lagi adalah Sayyidina Bilal. Jadi ini hadis ini telah didatangkan, telah disebut, dikeluarkan, maksudnya telah direkodkan dengan sanadnya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Syaikhan dalam ilmu hadis merujuk kepada Al-Bukhari dan juga Al-Muslim. Kalau Al-Syaikhan dalam ilmu fiqah Mazhab Syafi'i apa dia? Al-Syaikhan dalam ilmu fiqah Mazhab Imam Syafi'i. Ini istilah An-Nawawi wa Ar-Rafi'i. Imam Rafi'i dengan Imam An-Nawawi. Qala Syaikhan. Kalau Al-Syaikhan di sisi sahabat Nabi, siapa pula? Ja'a Syaikhan min ashabi Rasulillah. Jadi Syaikhan ni siapa pula? Syaikhan. Siapa Syaikhan? Wala ahad minkum ya'rif? Mutaakid? Wala mutawadhi'? Syaikhan di sisi para sahabat Nabi disebut dalam perbahasan tentang sahabat disebut Al-Syaikhan. Ini merujuk kepada Al-Umaran. Siapa dia Umaran? Terjemah dia dua Umar lah kan. Tapi bukan maksudnya dua orang nama Umar, tak. Siapa dia Umaran ni? Ana wajadtu al-fam yataharrak. Lakin dalam asma' as-sawt allazi kharaja min al-fam la'allahu faqad yataharraku al-fam la khuruj as-sawt min al-fam. Umarani siapa? Macam qamaran, maksud dia bila sebut qamaran asy-syamsu wal qamar madamatil qamaran, selagi mana ada dua bulan. Maksud dia bukan dua bulan, kita tengok kali ni satu bulan je, satu lagi apa dia? Matahari. Bila sebut Umaran, siapa dia? Dua Umar. Dia bukan dua-dua nama Umar. Siapa dia? Sayyiduna Abu Bakar wa Sayyiduna Umar. Jadi Al-Syaikhah di sisi para sahabat adalah merujuk kepada Sayyiduna Abu Bakar dan juga Sayyiduna Umar. Semua yang dimasukkan dengan Syaikhan di sini oleh kerana bincangnya akhrajahu. Siapa lagi? Hadis ini telah direkodkan dalam kitab mereka berdua.
yang mereka berdua ini digelar sebagai syaikhan, tak lain tak bukanlah Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim. Jadi hadis yang menunjukkan Nabi sembahyang dalam Kaabah lalu menunjukkan boleh sembahyang dalam Kaabah, ini merujuk kepada contoh fiqah. Jadi dalil itu dalil yang dibincangkan dalam ilmu fiqah. Kita tak nak bincang solat Nabi dari sudut itu perbuatan Nabi. Kalau bincang itu perbuatan Nabi, dia masuk kepada perbahasan usul fiqh. Tapi kalau kita nak terus kepada masalah tertentu, boleh tak saya sembahyang Kaabah? Boleh. Apa dalilnya? Dalil fiqah tu. Dalilnya Nabi pernah sembahyang Kaabah. Okey. Kalau ketika itu adalah perbahasan dalam ilmu fiqah, bukan perbahasan usul fiqh. Betul, dalam perbahasan usul fiqh tak dibincangkan boleh tak boleh sembahyang Kaabah. Tapi dibincangkan Nabi sembahyang Kaabah. Atas dasar ini contoh kepada perbuatan baginda Nabi yang menunjukkan perbuatan Nabi tidak haram. Wal ijma' ala anna li bintil ibni sudus ma'a bintil sulm haythu la 'asiba laha. Ijma', contoh lagi apa dia? Ijma' berlaku ijma' terhadap, ijma' telah berlaku bahawa sesungguhnya bagi anak perempuan kepada anak lelaki si mati, anak perempuan kepada anak lelaki si mati, maksud dia cucu perempuan si mati, yang mana si cucu perempuan ni adalah anak kepada anak lelaki si mati. Ha. Bahasa Arab jelas, kalau kita cakap bahasa Melayu melenggong kita, macam tu sekali lagi. Ha. Tapi kalau bahasa Arab jelas. Lepas tu bahasa Arab ni bahasa orang cerdik. Lepas tu kena cakap Arab baru nampak cerdik. Okey. Anna li bintil ibni, maksudnya binti ibnil mutawaffa ataupun al-mutawaffa. Anak perempuan kepada anak lelaki si mati akan mendapat as-sudus. Wal ijma'i ala anna li binti libni as-sudusu ke as-sudusa ke as-sudusi. Tanya sikit nahu. Geli-geli sikit. Ha. As-sudusa, as-sudusi, as-sudusu. As-sudusu. Sebab apa je as-sudusu? Sebab apa as-sudus? As-sudusu. Marfu, kenapa? Khabar. Mana mubtada' ya? Bin. Kalau bin mubtada', khabarnya tu. Maksudnya anak perempuan, kalau kita kata begitu, saya nak kata ini contoh, bahawa bahasa Arab ni dia punya kaedah itu adalah berdasarkan zauq. Bukan letak saja, tapi mesti dengan zauq. Okey, kita tengok contoh. Kalau kita kata bin itu adalah mubtada', maka as-sudus adalah khabar, dia akan beri makna apa? Okey, dia akan beri makna bagi anak perempuan. Dia ada lam tu. Dia ada lam, li. Bila ada saja lam itu, mustahil selepasnya adalah mubtada'. Jadi tak boleh bintil ibni tu jadi mubtada' sebab ada kalimah lam tu, li. Sebab mubtada' mesti marfu'. Tiba-tiba kita baca li binti, tak baca li bintu. Jadi tak betul kalau kita kata as-sudus adalah khabar kepada li bint. Sebab li bint itu dia boleh jadi khabar. Geli-gelinya dia boleh jadi khabar lah. Tapi betul ke sini jadi khabar? Dia kita dalam perbincangan lah. As-sudus mungkin jadi mubtada', mubtada' mu'akhar. Tapi di sini dia jadi apa? Okey, percubaan pertama. Percubaan yang baik. Isim. Isim kepada apa? Isim kepada inna. Ala anna. Bila ada anna, mesti dia ada isim dia. Maka kita kena cari mana isim dia. Anna li binti. Tak betul dah. Kerana sesungguhnya apa dia? Sesungguhnya apa dia? As-sudus adalah sesungguhnya as-sudus 1/6 adalah milik anak perempuan kepada anak lelaki si mati. Okey, jelas makna. Jadi tahulah kita tak baca as-sudusu, tapi kita baca as-sudusa. Kerana dia adalah isim bagi inna. Ala anna, kalau kita nak susun bagi nampak jelas, anna sudusa li binti libni. Saya nak geli-geli sikit boleh lah kan, tapi nak terpinci tu saya tak dah tahu sangat. Tapi penting sebab dalam kita belajar baca ke Arab,
kadang-kadang oleh kerana kita tak dipandu dengan nahwu, kita agak-agak makna. Bila agak-agak makna tu bahaya. Kita perasan mungkin ni kot, kita tak dibantu dengan kaedah. Tapi dengan ilmu bahasa Arab, kita boleh nampak mana kaedah dia. Dan kalau kalau Google kita nampak, eh mana pergi dia punya khabar eh? Ini isim ada khabar mana? Ha, boleh cek-cek lah khabar ke depan. Sebab apa kita tahu khabar ke depan? Sebab makna dia begitu. Kerana sesungguhnya ijma' bahawa sesungguhnya satu per enam adalah milik anak perempuan bagi anak lelaki si mati. Ma'a binti sulbi, bersama, maksudnya dengan kewujudan anak perempuan as-sulb, binti sulbi, anak perempuan tulang. Kau nak terjemah tu lah, anak perempuan tulang belakang. Dah, anak perempuan tulang belakang pula. Jadi kita kena tahu, nak menterjemahkan satu bahasa adalah berdasarkan bahasa tu sendiri. Kalau kita bantai ikut Melayu semuanya, ada anak perempuan orang, ada anak perempuan tulang belakang. Apa lagi? Tak tahulah. Yang saya jumpa setakat ni, anak orang dengan anak tulang belakang. Apa dia anak tulang belakang? Kita pula mengarut. Maksudnya tulang-tulang yang kecil-kecil itulah, itulah anaknya. Habis terus eh. Sebab tu penting kita kena faham satu bahasa berdasarkan kefahaman bahasa tu sendiri. Sebab tu penting kita kena bermuamalah berdasarkan bahasa Arab eh. Masalah kita orang Melayu yang ada semangat dan berbahasa Arab, kita terjemah daripada bahasa Melayu ke bahasa Arab. Orang Melayu kata minum ubat kan, makan ubat. Kita pun kata akal tu dawak. Saya pernah sebut, saya pun silap kan. Saya kata, ya sila, alhamdulillah anak akal tu dawak. Saya kata tak, antama akal tak dawak, antama akhas tak dawak. Lianna kama madal tak dawak, antama akal tak balak ta'ala tu. Saya kata, walaupun bila orang tina nak akal tak dawak ni. Ada ada orang tu, maksudnya orang tu Arab. Betul tak? Okay. Penggunaan kita kadang-kadang salah kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Walaupun dalam bahasa kita betul, tapi dalam bahasa Arab tak betul eh. Okey, anak perempuan asul, ini istilah merujukkan anak perempuan si mati. Anak perempuan betul si mati eh? Bukan anak perempuan yang merupakan cucu. Sebab cucu pun dianggap anak perempuan juga. Tapi anak perempuan yang jauh, ini anak perempuan betul, anak perempuan si mati secara langsung. Haythu la asibalaha, haythu la asibalaha, sekira-kira, iaitu dengan syarat. Haythu di sini maksud dia haythiyah syartiyah, haythiyah taqidiyah, kalau kita nak katalah secara tepatnya taqidiyah, dengan maksud syarat. Iaitu dengan syarat, iaitu sekira-kiranya dengan syarat tidak ada asib, tidak ada mana-mana orang yang menjadi asabah dalam ilmu ini, dalam ilmu miras ni, tidak ada orang yang menjadi asabah baginya laha, iaitu li binti libni. Okey, dalam kitab syarah mahalli lahuma, bukan laha, lahuma, tapi dua-dua ni betul. Kalau disebut laha pun betul, lahuma pun betul. Cuma yang lebih jelas lagi adalah lahuma, iaitu tidak berlaku asabah kepada bintul ib, dan juga tidak berlaku asabah kepada bintus sul. Maknanya si mati meninggal dunia, dia langsung tak ada anak lelaki, dia ada anak perempuan seorang saja. Dulu dia ada anak lelaki, anak lelaki dia pun dah meninggal sebelum dia. Anak lelaki dia ada anak perempuan seorang je. Jadi yang wujud selepas si mati ini meninggal adalah anak perempuan dia seorang, bukan dua beradik, dia tinggal dia seorang saja. Satu lagi yang berbaki adalah cucu perempuan dia semata-mata. Yang si cucu ini adalah anak kepada anak lelaki dia yang telah meninggal dunia sebelum si mati meninggal dunia. Jadi kalau ada ketika ini, okey, anak yang anak perempuan kepada anak lelaki dapat berapa? Contoh, anak perempuan kepada anak lelaki, anak perempuan kepada anak lelaki si mati dapat berapa? 1/6 eh. Ini dibincangkan secara detail dalam ilmu miras eh. Kalau kita buka di sana ada perbahasan, kalau anak perempuan tu seorang, kalau dia ada saudara lelaki macam mana pula, itu kita tak bincang sinilah. Cuma yang nak ceritanya,
kalau orang kata dalam isu ini, bila satu orang meninggal, dia tinggalkan anak perempuan dia, dan dia tinggalkan cucu perempuan dari yang merupakan anak perempuan kepada anak lelaki si mati. Bintul ibni dengan al-bintu, itu maksudnya bintul sul. Itu saja yang tinggal. Berapa dapat bintu al-ibni? Dapat 1/6. Apa dalilnya? Al-ijma'. Jadi ijma' telah menunjukkan bahawa cucu perempuan tadi mendapat 1/6. Ini dalil, dalil fiqah. Secara ijma' lagi, maknanya ijma' merupakan dalil. Tetapi tidak dibincangkan tajuk ini ataupun masalah ini dalam ilmu usul fiqh, kerana ini adalah perbahasan fiqah. Yang dibincang langsung pada dia al-ijma', tanpa merujuk kepada apa masalah sekalipun. Dibincang ijma' semata-mata. Okey. Wa qiyasil aruz, boleh baca urz, boleh baca aruz, boleh baca ruz. Tiga terus eh. Tapi ditulis sini al, boleh baca dua lah, al aruz ataupun urz, dengan ra itu dibaris, dibaris mati. Urzun, aruzun ataupun uruzun. Orang mesti kata ruz. Aistashri ruz. Kau kata ana uridul aruz. Kejut dia aruz. Yang ni ruz. Oh, eh. Jadi di sana ada, dalam kalimah ni ada banyak banyak cara sebut yang boleh eh. Secara bahasanya betul. Cuma yang glamournya ruz lah. Urz lagi jarang dengar lah. Urz ataupun aruz. Tapi yang glamour di sisi masyarakat mesti ruz. Ruz eh. Qiyasil aruz ataupun urz alal bur. Bur apa dia? Banyak orang terjemah bur dengan maksud apa? Bur apa dia? Gandum eh. Bur adalah gandum. Syair apa maksud? Ha. Syair maksud dia apa? Bijirin. Syair bijirin. Gandum bukan bijirin eh. Ha. Betul eh. Betul, iaitu bur bermaksud hintah. Bur dengan sama-sama dengan hintah, iaitu apa dia? Gandum yang kita faham tu. Syair yang selalu orang salah jemah. Apa apa terjemah syair? Orang Melayu kita ada yang terjemah silap syair. Kata saya pernah dengar daripada syuyuh yang orang Melayu kita yang kibar juga eh. Sebab benda ni maksud tak kadang tak perasan. Kesilapan tu diwarisi tanpa perasan. Seperti mana kita menterjemahkan matan matan Abi Syuja' bila kita terjemah kalimah ma'ul barat, ma'us sama'i wa ma'ul sekian tu, lepas tu ma'ul nahari wa ma'ul bi'ri, lepas tu ma'ul barat. Ma'ul barat biasa terjemah air embun, sedangkan ma'ul barat bukan air embun. Ma'ul barat merujuk kepada yang turun daripada langit dalam bentuk pepejal, bila sampai ke bumi dia mencair. Masa turun tu bentuk pepejal, sampai ke bumi dia pun mencair. Apa dia? Hujan batu. Hujan air batu eh. Jadi hujan air batu tu kalau kita kumpul dia ada jadi air, kita boleh guna untuk berwuduk. Tapi banyak orang terjemah embun. Okey, apa apa terjemah bagi syair? Rasulullah roti baginda diperbuat daripada syair, bukan diperbuat daripada ha gandum. Tapi diperbuat daripada syair. Nabi makan roti daripada syair. Apa syair? Bijirin tu dia, syair tu masuk bijirin. Tapi bukan semua bijirin adalah syair. Biji apa? Biji-bijian. Ha, semua biji-biji tu semua termasuk, bukan semua syair lah. Tapi syair tu masuk biji-biji lah. Saya beli memang nampak lah biji-biji tu eh? Tapi dia bukan semua biji-bijian eh? Kacang. Kacang apa? Kacang full. Ha. Barley. Betul eh. Barley eh. Barley. Tapi banyak orang terjemah syair dengan dengan maksud gandum eh? Banyak orang terjemah syair dengan gandum, sedangkan itu adalah silap eh. Yang betulnya syair adalah barley eh. Barley ada jual eh, dekat 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 apa, dekat Attar kita boleh beli eh. Tapi barley yang ada di Mesir ni dengan tangkai-tangkainya, dengan apa, kelongsong dia semua sekali, dia tak keluarkan semata-mata biji barley tu. Macam di Malaysia dah jual biji saja kan, lepas tu kita nak buat air. Di sini kau nak buat air boleh juga, tapi sekali dengan dia punya apa, kelongsong-kelongsong tu lah. Dan Rasulullah SAW makan roti daripada barley eh. Iaitu dikisar semuanya sekali. Dikisar semua sekali, lepas tu dibuat roti. Dan saya pernah buat
memang bila rasa tu nak menangis eh. Nak menangis eh. Bukan kerana sedap, tapi Allah payah nak makan eh. Terasa tersekat habis eh. Rasa macam makan kayu orang dia juga. Sebab bentuk dia bentuk kayu lagi eh. Bila kita kisar mana macam mana sekalipun nampak dia punya dengan apa kelongsong dia masih ada. Sebab nak pisahkan tu tak reti cara ni. Macam mana orang tampi boleh sampai padi tu dapat biji, saya tak reti ya. Jadi kita kisar semua sekali. Memang Nabi pun makan begitu dengan kulit-kulitnya, dengan kelongsong-kelongsongnya sekali. Tapi segi kesihatan bagus. Dia bagus untuk kesihatan ni. Sekali rasa tak nak dah eh? Sekali rasa dah tak nak dah. Letak yeast eh, saya cuba letak yeast kalau boleh kembang eh. Sebab kalau kita letak roti apa, roti yang dibuat daripada gandum ni, kalau kita uli sampai jadi dough tu, lepas tu kita bubuh yeast, dia akan kembang. Lepas tu kita boleh buat air kat rumah eh. Saya bubuh apa nama yeast pada roti syair, tak mau kembang eh. Kok saya salah cara. Rupanya setelah saya bertanya kepada Ustaz Nazrul, Ustaz Nazrul kata Bali memang tak akan kembang. Satu lagi apatah, ada satu lagi, apa namanya, pun tak kembang juga eh. Jadi memang bila rasa tu dia pekat dan padat eh. Makan tu memang sonok lah. Datanglah rumah saya, InsyaAllah takkan siapa datang sebab tu eh. Saya tak ada salah. Datang. Saya akan jamu dengan roti kegemaran Nabi SAW. Dan lepas tu orang tak datang rumah saya eh. Okey. Qiyasul aruz alal bur. Qiyas rut, apa namanya, ruz. Apa maksud ruz tadi? Ruz apa dia? Allah Akbar. Beras eh. Beras dikiaskan kepada bur, iaitu kepada gandum eh. Hintah ataupun apa namanya daqiq eh. Daqiq tu kalau kita dah buat lah, dah buat tepung. Sebelum buat tepung tu namanya hintah ataupun bur. Dari sudut apa? Pada hukum apa? Imtina' fimtina'i bay'i ba'dihi biba'd illa mutamasilan yadan biyadin kama rawahu Muslimun. Dalam sebagian nuskhah ada mislan bi mislin eh. Ada siapa nuskhahnya mislan bi mislin? Ada. Mislan bi mislin. Dan ia kena dengan nuskhah apa namanya Imam Hali. Imam Hali pun menyebut mislan illa mislan bi mislin yadan bi yadin kama rawahu Muslim. Di ada nuskhah mutamasilan, ada nuskhah mislan bi mislin. Tapi sama maknalah dua-duanya eh. Okey. Nabi SAW sebut tentang hukum jual gandum dengan gandum. Ambil satu tangkai gandum, nak jual dengan satu tangkai gandum yang lain. Boleh tak boleh? Boleh. Mari jual barter. Jual secara tukar barang. Dinamakan jual beli juga. Cuma tidak ada duit lah. Dia dijual dengan sistem pertukaran, sistem barter eh. Baik. Nabi SAW larang seseorang tukar gandum dengan gandum. Contohnya gandum daripada Mesir, contoh nak tukar dengan gandum daripada Thailand. Ada ke gandum Thailand? Tak tahu keluar ke tidak, saya pun tak tahu eh. Malaysia pun tak keluarlah gandum tu. Thailand ada ke gandum? Letaklah gandum daripada Palestin nak tukar dengan gandum Mesir eh. Ha, itu memang pasti ada eh. Gandum Palestin nak tukar dengan gandum Mesir. Mesir punya gandum warna lain sikit, rasa lain sikit, Palestin pun gitu. Akhirnya dari segi harga katakan gandum Palestin lagi mahal, sekilo gandum Palestin lagi mahal daripada sekilo gandum Mesir. Lalu orang yang nak jual secara barter ni dia kata ginilah, oleh kerana Palestin punya gandum lagi mahal, sekilo gandum Palestin kalau nak tukar dengan gandum Mesir kena tukar dengan 2 kilo. 2 kilo gandum Mesir baru sama harga dengan sekilo gandum Palestin. Jadi tukar gandum dengan gandum tetapi tidak secara mutamasilan, tidak secara sama. Dari segi kilo dia. Boleh tak boleh? Haram. Satu lagi. Okey gini, saya ambil gandum ni dulu. Sekilo gandum Mesir saya nak tukar dengan sekilo juga gandum apa namanya gandum Palestin sebab dengan cerita haram. Imam Khattab sebut dalam kitabnya haram, mesti mislan bi mislin. Okey, kita bagi sama. Sekilo gandum Mesir akan ditukar dengan sekilo gandum Palestin. Cuma minta maaf, saya ni terlupa nak buat gandum daripada Mesir tu. Cuma bila sampai Palestin baru teringat, oi, silap tak buat gandum nak tukar. Orang Palestin nak rasa gandum Mesir.
orang Mesir pula nak, nak rasa gandum Palestin. Bagi saya dulu gandum Palestin, saya lari ke Gaza je, keluar daripada Gaza, ambil apa namanya gandum daripada Mesir, masuk balik Gaza, saya akan serah balik. Lebih kurang dalam 2 hari saya datang. Tidak berlaku yadan biadin, tidak diserahkan kedua-duanya dalam majlis. Boleh tak boleh? Tak boleh, berlaku riba. Jadi mesti kedua-dua syarat kena ada. Kalau gandum tukar dengan gandum, mesti kedua-duanya diserahkan dalam majlis. Gandum Mesir dengan gandum Palestin dalam contoh kita mesti diserahkan dalam majlis. Dalam masa yang sama tidak boleh berlaku tafadul, tidak boleh berlaku ada lebih ada kurang antara dua ni. Kalau yang ni sekilo, yang ni pun sekilo. Baik. Dalam hadis sebut tentang hukum tukar gandum dengan gandum. Tak pula sentuh hukum tukar beras dengan beras. Beras Malaysia dengan beras Siam. Beras wangi. Orang Siam kita, orang Siam kita kan. Orang apa namanya? Orang Thailand dengan orang Malaysia eh. Kita ada beras Malaysia. Nak tukar dengan beras Thailand. Hadis tak ada pasal hukum tukar beras dengan beras. Tetapi setelah dikaji di segi fiqahnya, dia dapati ada persamaan, ada idlah, iaitu kedua-duanya adalah makanan. Kalau ikut mazhab Syafi'i, kedua-duanya adalah makanan. Apabila gandum adalah makanan dan tidak boleh berlaku riba dalam masalah pertukaran gandum dengan gandum, maka beras juga begitu secara kias. Dan kias adalah dalil. Usul fiqh bagi tahu kias adalah dalil. Lalu bila orang tanya, "Ustaz, saya nak tukar sekilo beras Malaysia dengan 50 gram beras Thailand sebab beras Thailand wangi, jadi harga beza. Saya nak tukar 50 gram beras Thailand dengan 1 kilo beras Malaysia, boleh tak boleh?" Haram. Mana dalil? Mana hadis Nabi? Tak ada. Hai? Tak ada dalil haram sebab apa? Sebab kias. Kias kepada apa? Kias kepada gandum. Jadi oh okey, kalau macam tu tak boleh Ustaz, tak boleh. Kalau nak tukar sekilo beras Malaysia, kena tukar juga dengan sekilo beras Thailand, walaupun harga dia berbeza. Kalau berasa tak nak, beli dengan duit, selesai masalah. Tak payah tukar-tukar, beli terus dengan duit. Ikutlah, nak beli sekilo beras Thailand dengan RM50 ke, $50 ke, 50 keping emas ke, atau pulang, rento silakan. Tapi nak tukar sekilo beras dengan sekilo beras, boleh. Sekilo beras dengan 2 kilo beras, tak boleh. Sekilo beras dengan sekilo beras tapi tak diserahkan kedua-duanya, tak boleh. Dia sama dengan hukum gandum dari segi pertukaran. Okey, jadi dalil ini sewaktu dalam tajuk ini, dia menjadi dalil kepada fiqah secara tafsir. Sebab kita nak tahu hukum jual beli beras. Jadi ini bukan termasuk dalam perbahasan ilmu usul fiqh. Ini semua contoh kepada bagaimana dalil itu, kalau kita pandang dari sudut, dia boleh menjadi perbahasan usul fiqh. Kalau kita pandang dari sudut yang lain, dia boleh menjadi perbahasan dalam ilmu fiqh dan bukan perbahasan dalam ilmu usulul fiqhi. Waqiyasil. Okey. Semuanya seperti nahwu eh. Dia semuanya ataf berkalimah aqimu. Nahwu aqimu salah. Nahwu qiyasil urz alal bur fi imtina'i bay'i ba'dihi bi ba'din illa mutamasilan. Maksud dia sama kilo. Yadan biyadin, ai kedua-duanya diserahkan dalam majlis. Kama rawahu Muslimun fi sahihihi eh. Sebagaimana sebut Imam Muslim, iaitu dalam sahih Imam Muslim. Wastishabil ismah. Wastishabil ismah, maksudnya ismah az-zawjiyah. Istishab al-ismah, maksudnya ismah zawjiyah. Apa dia perbahasan ni? Okey, ismah ni maknanya masih ada lagi perkahwinan. Satu orang suami dengan seorang isteri, tiba-tiba satu orang suami dia sebut pada isteri dia, dia kata apa? Dia katalah apa benda, "Saya tengok kamu ni jadi macam tengok tikus lah." Ha, macam tu. "Saya tengok kamu ni macam tengok tikus lah pula." Dia marah isi dia. "Awak ni jadinya awak ni memang macam tikus lah." Lepas tu dia kata, "Abang, abang talak saya ke?" Dia kata, "Eh,
tadi tu niat talak ke tidak? Ha, sudah. Lepas tu bawa kepada qadi. Qadi kata kamu niat ke? Contoh eh, qadi kata, dia kata saya tak fikir pula niat ke tidak. Okey, kalau macam tu, kalau sebelum kamu sebut tu kamu masih suami isteri, sekarang pun masih suami isteri lah. Istishhab, bawa hukum lama kepada hukum baru, ditarik hukum lama kepada situasi baru. Jadi di sini contohnya wastishhabil ismah, maksudnya al ismah al zawjiyah liman yashukku fi baqaiha, bagi orang yang syak, yang tidak pasti pada kekalnya ismah zawjiyah itu, taraf perkahwinan itu masih kekal. Jadi dia tak pasti, eh kekal lagi ke tidak, kekal ke tidak, kekal ke tidak. Dia cuba cari tak jumpa. Dia jumpa qadi, qadi cuba cari, adakah apabila seorang suami kata kepada isterinya kamu ini seperti seekor tikus, adakah itu menyebabkan jatuh talak atau tidak? Tengoklah kitab, tak ada. Maka ketika itu, okey beginilah. Kalau sebelum kamu sebut itu, kamu masih suami isteri, sekarang pun kamu masih suami isteri, sebab tidak ada dalil yang mengatakan jatuh talak. Okey, tidak ada dalil yang mengatakan kamu telah jatuh talak. Maka kita heret hukum perkekalan perkahwinan sebelum ini kepada situasi sekarang. Itu namanya istishhab. Jadi dalam tajuk ini ataupun dalam masalah ini, dia adalah contoh kepada dalil fiqah. Dia dibincangkan dalam ilmu fiqah, tidak dibincangkan dalam ilmu usul fiqh. Kerana dibincangkan secara khusus, adakah taraf perkahwinan itu masih kekal atau sudah tiada lagi perkahwinan di antara lelaki dengan perempuan tersebut. Jadi ini perbahasan dalam isu fiqah. Walaupun istishhab itu sendiri semata-mata adalah perbincangan usul fiqah, tetapi apabila kita nak melihat kepada isu situasi yang berlaku, dia sudah lagi bukan perbahasan usul fiqh, tapi dia adalah perbahasan fiqh. Fa inna hadhihi turuqa laisat min usulil fiqhi, maka sesungguhnya jalan-jalan ini, hadhihi turuq, maksudnya hadhihi adillah, apa dia? Contoh tadi qauluhu aqimus salah, qauluhu wala taqrabu zina, salatul rasul, al ijma' ala anna li bint li ibn sudus, qiyasul urz ma'al bur, istishhabul ismah, kesemua ini adalah merupakan dalil-dalil fiqah. Semua dalil-dalil fiqah ini laisat min usulil fiqhi, kesemuanya bukan di dalam perbahasan ilmu usul fiqh. Wa in dhukira ba'duha fi kutubihi tamthila, sekalipun disebut sebahagiannya, iaitu sebahagian dalil-dalil tersebut di dalam kitab-kitab usul fiqh, kutubihi di sini maksudnya kutub usulil fiqhi, tamthila, walaupun disebut dalam kitab usul fiqh, tetap kita tak mengatakan ini adalah perbahasan usul fiqh. Kerana disebut semata-mata atas dasar contoh. Disebut, okey, bila kita bincang pasal katakan perbuatan Nabi, kita pun kata di antara contohnya adalah apabila Nabi sembahyang dalam Kaabah, maka ini menunjukkan sembahyang adalah sah. Kenapa? Sebab Nabi tak akan buat perbuatan yang haram. Kerana af'alun Nabi kulluha laisat muharramah. Walaupun dalam perbahasan fi'alun Nabi dibincangkan dan dibawa contoh ini sekadar contoh, bukan nak bincang hukum fiqah orang sembahyang dalam Kaabah sah atau tidak. Bukan itu fokusnya. Hanya sekadar contoh untuk kita faham kaedah fi'alun Nabi. Okey. Selesai semua? Clear eh? Bilalah kitab ni akan dibaca di Malaysia eh? Kuliah Maghrib. Pengsan. Melompat pakcik-pakcik tu eh? Apa ni? Pening kepala kita tak? Sebab ada ilmu sesuai untuk asatizah eh? Ada ilmu sesuai untuk masyarakat. Saya tidak pernah mendaurahkan ilmu usul fiqh melainkan sekali dalam hidup saya. Diminta oleh orang Perak eh? Di Ipoh, di masjid, di masjid Ipoh tu eh? Masjid di Ipoh eh? Saya terlupa apa nama masjid dia. Yang pasti bukan masjid yang depan dia tu, kereta api tu lah eh?
bukan itu, masjid lain. Diminta untuk daurah kitab matan waraqat dalam tempoh 2 hari. Saya pun macam nak tercabut kepala dia buat. Khatamlah tu kan, alhamdulillah. Cuma saya kata, siapa faham, faham, alhamdulillah. Tak faham, tak apalah. Sebab usul fiqh ni pada asalnya bukan ilmu daurah. Dalam mungkin dalam 2-3 minggu lagi kalau ada rezeki, siap kitab bernama Syarah Mahalli. Ustaz Aman kata buat daurah, Ustaz. Nak buat daurah macam mana? Syarah Mahalli kan. Tengok kita baca ni dengan tenang-tenangnya, tanpa ada tekanan. Sebab kalau kita baca buat daurah, orang datang tu ialah seronok lah khatam kitab. Cuba terang. Tak tahu kan. Sebab dia bukan ilmu untuk didaurahkan. Ilmu fiqah mungkin boleh daurah kan, laju-laju tak kata aku mana dapat. Sebab dia berkaitan terus dengan masalah hukum. Tapi ilmu usul ni tak ilmu kefahaman. Dia memerlukan kepada ta'amul dan memerlukan kepada kesabaran. Contoh macam kitab ni, sejak 2 tahun kita baca. Okey. Itu adalah yang pertama. Wa usul, sebab kita pematangkan wa usulul fiqhi turukuhu ala sabilil ijman. Betul? Wa kaifiyatul istidlal biha. Maknanya usul fiqh bukan ini saja tajuknya. Bukan nak tahu tentang apa itu dalil saja, nak tahu juga bagaimana cara kita nak menggunakan dalil-dalil tersebut. Setelah kita tahu apa itu dalil, macam mana pula cara nak menggunakan dalil tersebut. Saya harap sahabat-sahabat hafal matan waraqat . Kita akan ulang kita akan ulang sama-sama Sebab semua dah hafal tahun lepas rasanya lah . Saya je tak hafal lagi tahun lepas . Jadi kita baca ni ambil peluang. Cuma kita akan hafal matan waraqat berdasarkan kitab yang saya tahqiq tu. Sebab bila kita rujuk dalam matan Imam Mahalli, matan waraqat yang disyarah oleh Imam Mahalli, kadang-kadang dia ada sikit beza dengan matan waraqat yang kita belajar masa kita baca matan dulu. Sama juga dengan matan apa namanya kitab Al-Hattab. Tapi insya-Allah lah, moga-moga kita hafal matan tu kita nampak perbahasan kita ni. Okey, setelah kita tahu satu perbahasan ilmu usul fiqh, iaitu mengetahui apa dia dalil. Yang kedua yang dibincangkan ilmu usul fiqh adalah cara nak menggunakan dalil. Qala rahimahullahu azza wa jal wa kaifiyatul istidlali biha ay bituruqil fiqhil ijmaliyah min haythu tafasiluha wa juz'iyyatuha inda ta'arudiha. Ilmu usul fiqh juga antara perbahasan perbincangannya adalah kaifiyah, mengetahui cara istidlali biha, cara istinbat, cara kita nak menggunakan dalil, cara kita nak menjadikan dalil itu sebagai pegangan kita. Al-istidlali biha, dhamir biha tu balik kepada siapa? Bi turuqil fiqhi al-ijmaliyah. Biha tu balik kepada turuqil fiqhi al-ijmaliyah, bukan tafsiliyah. Bukan turuqil fiqhi al-tafsiliyah, tapi ilmu usul fiqh nak belajar, nak ajar kita cara menggunakan dalil-dalil yang telah kita tahu tadi. Kalau dia bertembung sama-sama dia, kita nak buat macam mana? Kita nak guna yang mana satu? Dibincangkan dalam ilmu usul fiqh. Kalau tadi, ilmu usul fiqh peranan pertama dia adalah kenal pasti apa dia dalil mu'tabar yang boleh digunakan untuk istinbat hukum. Setelah kita tahu, qiyas adalah hujah, ijma' adalah hujah, ayat Quran hujah. Okey, sekarang katakan berlaku pertembungan di antara sabdaan Nabi dengan ijma'. Contoh Nabi dalam hadis, dan hadis ni status sahih, Nabi beritahu apabila satu orang mencuri, potonglah tangan dia. Mencuri lagi, potong tangan dia. Silang. Mencuri kali pertama, potong tangan. Kali kedua, potong kaki. Silang. Mencuri kali ketiga, potong tangan kiri pula. Mencuri kali keempat, potong kaki kanan. Mencuri kali kelima, Nabi kata bunuhlah dia. Tiba-tiba ijma' mengatakan tidak boleh dijatuhkan hukuman bunuh kepada pencuri walau dia mencuri berapa kali sekalipun. Kalau habis tangan dia dulu dah kena potong, kaki dia dulu kena potong, dah tak boleh nak potong-potong apa dah. Tak ada potong telinga dah pula.
Kalau ikut hadis suruh bunuh. Berlaku pertembungan di antara ijma' dengan hadis Rasulullah yang statusnya sahih. Ha, nak buat macam mana pula? Ijma' pun dalil, hadis pula sahih lagi, dalil pula. Kita nak pegang mana satu, ijma' ke hadis Nabi? Hadis Nabi jelas. Ijma' tidak berlaku, umat kita takkan sepakat dalam benda-benda yang haram. Jadi maknanya nak buat macam mana ni? Jadi dalam ilmu sufi dia akan ajar macam mana kita nak buat kalau berlaku pertembungan ni. Cara kita nak guna dalil kalau berlaku pertembungan ya. Wa kaifiyatul istidlal biha ay bi turuqil fiqhil ijmaliyah min haitsu tafasiluha wa juz'iyyatuha. Walaupun ilmu usul fiqh itu adalah mengajar kita cara nak guna dalil-dalil ijmali, nak guna ijma', kalau ijma' bertembung dengan kias, kita nak buat macam mana. Tapi pertembungan itu tak akan berlaku kalau semata-mata kita bincang secara ijmal. Dia hanya akan berlaku kalau kita bincang masalah fiqh khusus. Contoh masalah yang kita saya buat tadi. Satu orang dia dah mencuri kali kelima. Nak buat apa sekarang ni? Hadis kata suruh bunuh, ijma' kata tak boleh bunuh. Secara tafsilnya saya nak buat apa? Jadi ilmu sufi akan bincang. Okey, kalau berlaku secara tafsil pertembungan ini, ilmu sufi ajar kita nak buat mana? Kita nak pegang ijma' ke? Kita nak pegang hadis Nabi? Jadi sebab tu disebut min haitsu tafasiluha wa juz'iyyatuha 'inda ta'arudiha. Ai min haitsu tafasilu at-turuqil fiqhi wa min haitsu juz'iyyatu turuqil fiqhi 'inda ta'arudiha, ai 'inda ta'arudi hadhihi at-turuqil fiqhi. Okey, boleh nampak tak? Saya ulang sekali lagi. Sebab dia ada sebut ijmaliyah, lepas tu dia sebut pula tafsir tu. Macam tembung pula, ijma' ke tafsir. Ilmu usul fiqh, asal perbahasannya adalah dalil-dalil fiqh secara ijmal. Tak terus kepada masalah fiqh. Tetapi oleh kerana dalam ilmu usul fiqh dibincangkan kalau berlaku pertembungan nak buat macam mana, bila akan berlaku pertembungan, secara realitinya bila akan bertembung? Apabila kita bincang satu masalah tertentu secara khusus, kemudian kita dapati ada dua dalil bertembung dalam masalah itu. Mengenai sebab itulah disebut min haitsu tafasiluha wa juz'iyyatuha. Sebab kalau kita bincang semata-mata ijma', kemudian kita bincang sunnah, berlaku tak pertembungan yang terijma' dengan sunnah? Tak berlaku. Ijma', sunnah, dua benda yang beza. Tak berlaku pertembungan kalau semata-mata bincang dalil. Tapi apabila kita melihat masalah fiqh secara khusus, contoh yang saya buat tadi, satu orang pencuri, dia mencuri kali kelima, kemudian bila tanya fuqaha, fuqaha kata nanti jangan tengok dalil. Dia tengok dalil, Nabi kata suruh bunuh. Dalam masa yang sama dia lihat ijma' telah berlaku bahawa pencuri kali kelima tidak boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Akhirnya berlaku pertembungan. Sebab apa berlaku pertembungan? Kerana dia bincang pasal ijma' dengan sunnah ke? Tak. Dia berlaku pertembungan apabila dia nak melihat satu masalah fiqh secara khusus, iaitu pencuri kali kelima, apa hukumannya. Lalu dia dapati ada dalil fiqh secara tafsil bertembung. Okey, sekarang dah bertembung, macam nak buat? Kita tanya ilmu usul fiqh. Kita pun pergi tanyalah ilmu usul fiqh. Wahai ilmu usul fiqh, sekarang saya nak letakkan hukuman ni, tapi masalah berlaku pertembungan di antara dalil tafsili dengan dalil tafsili. Dalil fiqh secara tafsil, yang pertamanya hadis Nabi yang sebut suruh bunuh. Dalil kedua secara tafsilnya pula dalam masalah pencuri kali kelima ni, ijma' mengatakan tak boleh bunuh. Sekarang saya nak buat apa wahai ilmu usul fiqh? Ilmu usul fiqh berbincang. Okay, kalau berlaku pertembungan di antara ijma' dan sunnah, peganglah ijma'. Sebab ijma' qat'i, sunnah masih lagi dhanni. Jadi berlaku pertembungan apabila kita bincang masalah secara tafsil. Cuma nak tahu bagaimana kita nak buat kalau berlaku pertembungan bila kita melihat masalah secara tafsil, kena rujuk yang atas, iaitu rujuk ilmu usul fiqh. Kalau tak bincang langsung masalah fiqh, kita tak nampak langsung ada pertembungan. Boleh timbul pertembungan ni apabila kita merujuk terus dalil. Sekarang berlaku pertembungan, nak buat macam mana?
Ilmu fiqah tak boleh sebut, nak kena buat mana? Dia kena rujuk kaedah. Kaedah tu apa? Usul fiqh. Akhirnya tanyalah para ulama usul fiqh, nak buat macam mana sekarang? Ulama usul fiqh kata, kalau berlaku pertemuan di antara ijma' dan juga hadis ataupun ijma' dengan ayat Quran, kena dahulukan ijma'. Sebab ijma' qat'i, hadis pula ataupun ayat Quran, dalilnya masih zanni. Bila bertembung qat'i dengan zanni, maka kena pegang qat'i. Jadi kerana itulah dibincangkan tajuk wa kaifiyatul istidlali biha. Ai biturukil fiqhil ijmaliyah min haitsu tafasiluha, ai min haitsu tafasilu turukil fiqhi wa juz'iyatuha, ai wa juz'iyatu turukil fiqhi 'inda ta'arudiha, ai 'inda ta'arudiha ta'arudi at-turuq al-fiqhiyya ay adillatul fiqhi fil masail al-fiqhiyyati al-khassah al-fulaniyah. Contoh dia apa yang dibincangkan ilmu usul fiqh, kalau berlaku cara nak guna dalil macam mana kalau berlaku pertumbungan. Min, contoh dia min, min ni panggil min apa, min bayaniyah, min dalam menjelaskan apakah cara yang nak kena buat, bukan min ni maksud dia satu per dua, sebahagian. Min ni maksud dia caranya adalah, caranya adalah, penjelasannya adalah taqdimil khassi minha alal am. Penerangannya adalah didahulukan al khass daripadanya, iaitu daripada dalil-dalil fiqah, ke atas al-am. Kalau dua dalil tu yang bertembung tu, satu dalil am, satu dalil khas, kita kena dahulukan al-khas, bukan pegang yang al-am. Wal-muqayyadi alal-mutlaqi, maksud dia wa-taqdimi al-muqayyadi alal-mutlaqi. Kalau bertembung di antara dalil muqayyad dengan dalil mutlaq, kita kena dahulukan dalil muqayyad, jangan pegang dalil yang bersifat mutlak. Ini semua kita akan jumpa dalam perbahasan, ya. Ini contoh, kalau tak tahu lagi apa dia mutlak muqayyad, nanti kita akan jumpa. Tapi ini contohnya dalam usul fiqh, kalau dalil tu satu yang mutlak, satu muqayyad, kita dahulukan muqayyad, kita tak pegang yang mutlak. Wa ghairi zalik, dan macam-macam lagi lah contoh-contoh lain. Macam tadi bertembung di antara ijma' dan juga hadis, nak pegang mana? Kena pegang ijma'. Okey. Wa innama hasala ta'arudu fiha, innama hasala ta'arudu fiha ai fi, ha, dhamir fiha tu balik ke siapa? Ha, adillatil fiqhi, turukil fiqhi. Hasala ta'arud, berlaku pertembungan di dalam dalil-dalil fiqah ni sebab apa? Likauniha dhanniyatan, kerana dalil-dalil fiqah tersebut berstatus zanni, masih lagi tidak 100% jelas maknanya, boleh difahami dengan pelbagai makna. Zan masih lagi bersifat zanniyah. Wa innama hasala ta'arudu fiha likauniha zanniyatan. Tidak, sesungguhnya hanya senya sebab berlakunya ta'arud di dalam dalil-dalil fiqah, kerana dalil-dalil fiqah yang saling bertembung tersebut, kedua-duanya ataupun kedua atau tiga ikutlah berapa banyak yang bertembung, kesemuanya adalah bersifat zanniyah. Kedua-duanya adalah bersifat zanniyah. Kenapa Imam Al-Mahalli, sorry, Imam apa namanya, Imam Al-Hattab menyatakan berlaku ta'arud kerana dua-dua dari itu sifat zanniyah? Kata beliau, iz, iaitu li'anna, li'annahu la ta'aruda baina qati'aini, kerana tidak akan boleh berlaku pertembungan di antara dua dalil yang kedua-duanya adalah qat'i. Qat'i dari segi dilalah. Sebab qat'i kadang-kadang risut sebut, dia betul-betul firman Allah, qat'i juga. Ayat Quran semuanya adalah firman Allah Ta'ala.
Ayat Quran dalam dalam mushaf tu semuanya adalah firman Allah Taala. Itu qat'i, kerana Quran adalah qat'iyatus thubut, sabit secara mutawatir. Hadis pula kadang-kadang qat'iyatus thubut, kadang-kadang zanniyatus thubut. Sebab ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis yang mutawatir memang confirm ucapan Nabi. Hadis yang bersifat ahad, zon kita yang kuat mengatakan dia adalah sabdaan Nabi. Okey. Cuma yang dimasukkan dengan baina qati'ain di sini ai qat'i dari sudut dilalah min haiz ad-dilalah dari segi dalil. Mustahil akan berlaku pertemuan dua dalil yang kedua-duanya qat'i dari segi dilalah. Contoh, tidak akan ada pertemuan antara contohnya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, tak akan berlaku pertemuan faz-zaniyatu waz-zani fala tajlidu wahidan minhuma bi'ayi jaldah, tak akan berlaku. Kalau adalah ayat Quran begitu, mustahil. Sebab apa? Ada ayat Quran kata kena sebat, tiba-tiba satu lagi pula kata jangan sebat. Kalau ada yang mula-mula ada yang kenyan, tak apalah. Kita kata satunya mansukh, satunya nasikh. Ini kedua-duanya disebut dalam ayat yang sama. Katakan, katakan ada satu ayat bunyi az-zaniyatu waz-zani fajlidu walakin la tajlidu. Ha, macam mana tu? Pengsan kita nak buat. Jadi mustahil ada dua dalil, dua-duanya qat'i dan dua-dua bertembung. Mustahil. Yang berlaku pertembungan hanya pada zanni. Sebab apa? Sebab secara hakikatnya tidak berlaku pertembungan. Realitinya tidak berlaku pertembungan. Habis kenapa berlaku pertembungan? Pada zon setiap mujtahid. Pada zon setiap mujtahid. Si mujtahid dia nampak, ini bertembung dengan ini, nak buat macam mana? Hakikatnya tak berlaku pertembungan. Sebab tu para mujtahid akan mencari cara untuk menggabungkan dua dalil yang zahirnya bertembung. Sebab secara hakikatnya tidak berlaku pertembungan. Secara hakikatnya tidak berlaku pertembungan. Kalau tanya pada Allah, tanya pada Nabi, tak berlaku pertembungan. Tetapi apabila mujtahid baca, beliau nampak ada pertembungan secara zahir dia, secara zon beliau. Cuma apa cara supaya tidak nampak pertembungan? Maka ini akan dibincangkan di dalam ilmu usulul fiqhi, cara nak menggabungkan dua dalil yang bertembung. Sebab tu Imam Al-Hattab kata wa innama hasala ta'arudu fiha likauniha zanniyatan. Sebab bila dalil itu sudah menjadi zanni, ketika itu boleh bertembung dalil tersebut dengan dalil lain. Contoh macam masalah masalah sentuh orang perempuan, batal tak batal wuduk. Memang kita nampak dua dalil yang saling bertembung. Tapi setelah mujtahid mencari jalan menggabungkan dua dalil, tak nampak bertembung lah sudah tu. Tapi masih lagi zon, betul ke itu caranya? Wallahu'alam. Imam Syafi'i bila baca hadis aulam, baca Al-Quran aulam mastumun nisa, apabila kamu semua saling bersentuhan sesama wanita, kamu bersentuh dengan wanita, batal wuduk. Tiba-tiba dalam hadis yang sahih menyatakan bagaimana Nabi sedang sembahyang, Nabi sujud lama, Sayyidatuna Aisyah takut adakah Nabi ni tak bangun-bangun ni, meninggal ke, wafat ke. Lalu Sayyidatuna Aisyah mengkuis-kuis kaki Nabi. Ha. Bila tapak kaki bila ini, gelilah kan. Maksudnya kalau orang meninggal, tak jadi apalah. Sayyidatuna Aisyah takut Nabi wafat masa tu. Lalu dikuis-kuis tapak kaki Nabi. Bila kuis, Nabi pun bergerak. Ha, lega hati Sayyidatuna Aisyah bahawa Nabi tidak wafat. Tetapi Nabi teruskan sembahyang. Kalau ikut faham Imam Syafi'i, macam mana ni? Batal tak batal? Nabi sembahyang, berlaku persentuhan antara Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah. Nabi teruskan sembahyang tidak batal, wuduk tidak batal dengan sebab persentuhan. Tiba-tiba ayat Quran kata ulama setumun nisa, main batal solat kalau berlaku persentuhan antara lelaki dengan perempuan. Ha, dua-dua dalil ni macam mana ni? Nampak bertembung. Mustahil Allah dan Nabi bertembung. Okey, bila bertembung, apa sebab berlaku bertembung? Kerana dalil kedua-duanya zon. Walaupun ini ayat Quran subutnya qat'i, tetapi aula mastum tu sih ada boleh banyak makna. Adakah maksud dia berjima, berhubungan suami isteri, saling sentuh menyentuh tu maksud dia?
secara syahwat maknanya, atau tanpa syahwat sebagai beriman Syafi'i faham, atau maksudnya perbuatan yang membawa sampai kepada hubungan suami isteri. Ha, tak faham. Lepas tu hadis yang nyentuh-nyentuh tu masih boleh dipahami adakah berlaku lapik atau tidak? Tak mustahil juga pada musim sejuk Nabi pakai khuf. Sayyidatuna Aisyah sentuh ada berlaku lapik, atau Sayyidatuna Aisyah si pakai gawanti tu, apa namanya, sarung tangan. Jadi berlaku sentuh memanglah berlaku geletik-geletik tu, tetapi berlaku tidak berlaku secara langsung. Jadi ha, orang mazhab Maliki kata pula dah ini menunjukkan bahawa sebenarnya persentuhan itu berlaku, sebab tidak ada dalil yang menunjukkan berlaku apa namanya lapik. Memang mungkin tak ada lapik. Jadi maksud aula mustum di sini secara syahwat. Kalau syahwat baru batal, kalau tak syahwat tak batal wuduk walaupun tak ada lapik. Nampak? Dan akhirnya berlaku pertembungan di antara dua dalil, masing-masing akan cuba cari jalan macam mana nak gabungkan dua dalil ini supaya akan hasil keputusan akhir tidak berlaku pertembungan. Sebab hakikatnya tak akan berlaku pertembungan, sebab kedua-duanya adalah daripada Allah. Sabdaan Nabi pun daripada Allah. Hakikatnya firman Allah pun daripada Allah. Tetapi berlaku pertembungan, memang nampak jelas mata kita berlaku pertembungan. Okey, secara zahir sahaja, pada zon mujtahid sahaja, bukan pada realiti. Sebab tu boleh berlaku khilaf pada fuqaha, sebab dalil sifat zanni. Okey. وإنما حصل التعارض فيها لكونها ظنية إذ لا تعارض بين قاطعين فقوله. Okey, sekarang satu perbahasan lain pula, iaitu supaya maknanya kita faham jelas. فقوله, maka ucapan beliau. Siapa beliau di sini? وكيفيته. فقوله وكيفيته بالرفع عطفا على قوله طرقه. Faqauluhu ni balik kepada siapa? Iza sahal makna sahal i'rab. Bila makna betul, betul lah i'rab. Ha. Faqauluhu balik ke siapa? La takhaf wa la tahzan. Inna Allah ma'akum. InsyaAllah. Ha. Imam? Imam al-haramain. Imam haramain. Sebab? Tapi tak sebut pun yang haramain sebelum ni. Dalilnya kita faham. Siapa lagi yang cakap? Siapa lagi pemilik ucapan wa kaifiyatu tu? Itu daripada dalil. Itu daripada matan. Wa usulul fiqhi turukuhu. Ha, tu matan kan, bukan daripada syarah. Jadi taulah kita faqauluhu di sini adalah faqaulu Imam Al-Haramain sahibil waraqat. Wa kaifiyatu birraf'i, ai yuqra'u birraf'i, dibaca dengan rafa'. Dibaris dengan dibaca dengan baris depan. Atfan, kerana apa? Kerana ia merupakan ataf, dia merupakan ikatan, diikat, dibengkokkan. Ha, aku nak terjemahkanlah. Dia adalah sambungan daripada firman Allah Subhanahu, firman Allah Subhanahu Taala, firman Imam Al-Haramain, Imam Al-Haramain, ucapan Imam Al-Haramain, turukuhu. Turukuhu wa kaifiyatu. Eh? Jadi dia adalah diatafkan kepada turukuhu. Sebab kalau kita baca wa kaifiyati, dia akan jadi makna lari terus. Maksud dia turukuhu wa usulul fiqhi, turukuhu ala sabilil ijmali wa kaifiyati, maksud dia wa ala sabili wa ala kaifiyati listidlali biha. Dia lari terus. Usul fiqh ni satu ilmu yang membincangkan tentang dalil-dalil fiqh dari sudut dalil-dalil itu secara ijmal, dari sudut cara menggunakan dia, dia lari terus. Sedangkan yang kita nak bincangkan adalah usul fiqh pertamanya apa? Usul fiqh ada tiga. Tiga fokus dia. Fokus pertama, apa dia dalil. Fokus yang kedua, cara guna dalil. Bila kedua-duanya adalah fokus utama, maka dibaca secara ar-raf'u. Maksudnya usulul fiqhi turukuhu, wa usulul fiqhi kaifiyatuhu, wa usulul fiqhi
man huwa allazi lahu haqqun fi istinbatil ahkam. Jadi ketiga-tiga ini adalah ilmu usul fiqh. Sebab itu dibaca secara ar-raf'u, bukan dibaca secara jar. Kalau kita baca jar, jadi lari makna terus. Sebab itu iza sahal makna sahal i'rab. Wa kayfiyatu al-istidlal biha fa qawluhu wa kayfiyatu bir-raf'i 'athfan 'ala qawlihi turukuhu. Di usulul fiqhi turukuhu ala sabil ijmal, usulul fiqhi aidan ma'rifatu kayfiyati wa kayfiyatul istidlal biha wa usulul fiqhi aidan man huwa al-mustafid aw al-mustadil min adillatil fiqhi. Jelas kan? Wa kayfiyatul istidlal bil turuq al mazkurah, cara menggunakan dalil tadi, cara kita istidlal, cara kita nak nak menggunakan dalil, kita guna dalil, cara kita nak mengambil istinbat hukum daripada jalan-jalan yang disebutkan tadi, iaitu berdasarkan dalil-dalil fiqah yang kita dah sebutkan tadi, cara nak guna dalil tadi, kalau berlaku bertemu nak buat macam mana, bila kita bincang bagaimana cara nak menggunakan dalil, maka dia akan membawa kepada satu lagi perbahasan usul fiqh. Ya juru ilal kalami ala sifati man istadalla biha wa huwa al-mujtahid. Sebab bila kita bincang apa dia dalil, cara nak guna dalil, baik, adalah orang yang akan guna dalil. Siapa orang tu? Ha. Bila kita bincang cara nak menggunakan dalil, kalau berlaku pertemuan cara nak guna dia macam mana, maka akan datang satu perbincangan secara tak langsung, iaitu siapakah orang yang berhak menggunakan dalil. Sebab tu kata Imam Al-Hattab, wa kayfiyatul istidlal bi turuqil mazkurah. Maka sebenarnya asal ucapan dia daripada Imam Al-Mahalli. Imam Al-Mahalli sebut wa kayfiyatul istidlal biha tajurru ila sifati man yastadilu biha wa huwa al-mujtahid. Cuma Imam Al-Hattab tukar sikit, wa kayfiyatul istidlal bi turuqil mazkurah. Kalau ikut Imam Al-Mahalli biha, tapi kita faham biha tu balik ke siapa? Ai bi turuq al-mazkurah. Cuma Imam Al-Hattab jelaskan terus, beliau ubah sikit dengan disebut biturukil mazkurah yajurru. Kalau ikut dalam matan waraq matan syarah Mahli saya, tajurru. Tapi tak apalah, di segi bahasanya tak ada masalah, sebab kaifiyah tu adalah mu'annas secara majazi. Jadi mu'annas majazi boleh kita nak jadikan dia sebagai muzakkar ke mu'annas pun tak ada masalah. Dan mungkin juga ada nuskah kitab Al-Hattab yang menyebut tajurru, mungkin. Tapi nuskah yang ada pada saya ya juru. Wa kayfiyatul istidlal bi turuqil mazkurati ya juru, ay ya juru kayfiyatul istidlal bi turuqil mazkurah ila al kalami ala sifati man istadalla biha. Jadi ya juru itu fa'ilnya adalah kayfiyah. Bila kita bincang cara nak menggunakan dalil, cara nak menggunakan dalil akan membawa kepada perbincangan terhadap sifat-sifat orang yang akan menggunakan dalil-dalil tersebut. Siapakah orang tersebut? Wahuwa al-mujtahid, iaitu seorang yang sampai ke tahap ijtihad. Fahadhihi thalathatu, maka ketiga-tiga perkara ini. Apa tiga perkara tu? Ha, ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan, ataupun dalam matan ni sebut turuquhu ala sabilil ijmal. Yang kedua, wa kayfiyatul istidlal biha. Yang ketiga, man yastadillu biha, ataupun sifatu man yastadillu biha. Ketiga-tiga ini kata Sayyidina Imam Al-Mahalli, bahadhi thalathatu hiyal fannul musamma bi usulil fiqhi. Imam Al-Khattab kata apa? Fahadhi thalathah a'ni, ay ana a'ni bihadhi thalatha ma zalazi urid ma zalazi qasadtu ana lamma qultu fahadhihi al-thalatha ma hiya turuqal fiqhi al-ijmala turuqal fiqhi al-ijmaliyyata
wa kaifiyyat al-istidlal biha wa sifat man yastadillu biha. Tiga benda yang kita sebut tadi. Ini yang dimaksudkan maka ketiga-tiga ini. Sebab kalau ikut dalam syarah mahli hanya disebut fahadhi thalathatu hiya. Mungkin orang tercari-cari tiga ni apa dia. Lalu Imam Khattab mudahkan. Okey, tiga yang saya maksudkan. Sebab beliau pun carahkan juga. Tapi kekikirnya kalau yang yang sebenar-benarnya yang dimaksudkan oleh Imam Al-Mahalli lah. Sebab Imam Mahalli asal kitab ni. Datang Imam Khattab huraikan matan Imam. Siapa huraikan syarah Imam Mahalli. Maka ketiga-tiga yang saya inginkan adalah cara apa namanya jalan-jalan fiqah secara ijmal. Maksudnya dalil-dalil fiqah secara ijmal. Yang kedua cara istidlal, cara istinbat, cara nak menggunakan dalil-dalil tersebut. Kemudian sifat man yastadillu biha, orang yang berhak menggunakan dalil-dalil fiqah secara ijmal tersebut. Hiya al-fannu ay hadhihi thalathatu hiya al-fannu ay al-ilmu. Fan di sini maksudnya ilmu lah. Fan kadang kita jemah dengan maksud seni kan. Tapi fan di sini maksudnya al-ilmu kan. Hiya al-fannu al-musamma bihadhal laqab. Maka ketiga-tiga perbahasan ini bila digabungkan kesemuanya, maka ketiga-tiga ini adalah merupakan ilmu yang dinamakan dengan gelaran ini. Gelaran mana satu? A'ni ay alladhi qasadtu bihadzal laqab huwa usulul fiqhi. Jadi ilmu yang namanya usul fiqh, apa ilmu usul fiqh? Ha, tiga benda inilah perbahasannya. Tiga benda ini, ini adalah hakikat ilmu usulul fiqhi. A'ni usulul fiqhi al-mush'ira. Maksudnya a'ni usulul fiqhi al-mush'ira. Atau boleh juga dibaca dengan al-mush'iru. Kalau kita kata al-mush'ira, maksudnya a'ni usulul fiqhi al-mush'ira. Sifat kepada usul fiqh. Saya inginkan usul fiqh yang bersifat yang akan memberikan satu gambaran, memberikan satu perasaan, satu syuur, memberikan secara isyaratnya bimadhihi. Jadi kalau kita baca al-mush'iru, dia merupakan sifat kepada al-fan. Al-fan al-musamma bihadzal laqab wa hadzal fan mush'irun bimadhihi. Ikutlah kita nak takrir macam mana. Tapi makna betul. Bila makna betul, terpulanglah nak takrir macam mana sekalipun. Yang penting makna betul. Ini kalau kita takdirnya senahu macam sedap, tengok makna lari terus, salah makna, tak betul lah dia punya, dia punya takdir tadi. A'ni usul al-fiqhi al-mush'ira bimadhihi. Yang mana kalimah usul fiqh ini, dia yush'ir, dia memberikan isyarat. Tidak secara jelas, tapi secara isyarat begitu. Secara perasaan kalau orang perasan, secara syuur kita rasa gitu. Kita dapat merasakan bimadhihi. Kita dapat merasakan apabila ilmu ini dinamakan dengan usul fiqh, maka ini adalah satu isyarat bahawa kita nak puji ilmu ni. Bimadhihi ay bimadhi hadzal fan. Bimadhi hadzal fan. Kita bila sebut ilmu usul fiqh, nama usul fiqh itu dia memberi isyarat bahawa ilmu ini merupakan ilmu yang dipuji. Sebab apa ilmu ni dipuji? Bibtina'i ay bisabab bimadhihi bisababi. Dia dipuji sebab apa? Sebab bab sini bab sababiah bisabab ibtina'il fiqhi alaihi. Dengan sebab fiqah terbina di atasnya. Fiqah sendiri terbina di atas ilmu ini. Sebab tanpa usul fiqh tak akan munculnya fiqah. Sebab seseorang faqih, dia nak keluar ke hukum hakam, dia mesti ada kaedah. Nak buat macam mana kalau dalil macam ni? Kalau dalil bertumpu dengan dalil ni, buat macam mana? Apa dia dalil yang muktamad? Apa dia benda yang saya boleh jadikan sebagai dalil? Itu adalah perbahasan ilmu usul fiqh. Jadi semua mujtahid dia ada ilmu usul fiqh tu. Walaupun mungkin usul fiqh dia beza sikit dengan usul fiqh orang lain. Sebab usul fiqh ni cara kaedah masing-masing. Usul fiqh mazhab Syafi'i beza dengan usul fiqh mazhab Imam Malik dalam beberapa bahagian.
berbeza banyak dengan mazhab Imam Abu Hanifah yang memang banyak berbeza dengan mazhab kita, dengan mazhab jumhur. Jadi setiap mujtahid dia ada dalil, dia ada kaedah dia. Kaedah bagaimana nak kena dalil, macam mana nak guna dalil, siapa orang berhak guna dalil. Jadi apabila ilmu fiqah tidak akan terhasil melainkan setelah wujudnya usul fiqh di minda seorang mujtahid, apabila ilmu fiqah itu ilmu yang dipuji, maka jalan nak membawa ke ilmu fiqah sepatutnya juga adalah dipuji. Sebab punca asal fiqah, ilmu fiqah ni ilmu yang dipuji kan. Sebab dengan fiqah kita tahu hukum hakam. Jadi ilmu ni ilmu yang mulia. Kalau ilmu fiqah pun dah mulia, bagaimana pula dengan kaedah yang dengan sebab kaedah inilah terhasilnya ilmu fiqah. Lagi-lagilah juga dianggap sebagai mulia. Sebab itu apabila dinamakan ilmu ini dengan usulul fiqhi, disebut usul fiqh, kalau ikut makna semata-mata satu-satu tu, dia akan jadi punca bagi fiqah, kan? Asas-asas bagi fiqah. Maka bila disandarkan kepada fiqah, dia akan menunjukkan bahawa ilmu usul fiqh ni ilmu yang yang dipuji, yang dia ada unsur pujian padanya, kerana dia merupakan asas dan asal serta kaedah bagi ilmu fiqah. Bibtina'il fiqhi alaihi ay ala hazal fan al-musamma bi usulil fiqhi wa huwa al-ma'na thani. وهو المعنى الثاني الذي تقدمت الإشارة إليه. Dan ini adalah makna yang kedua yang تقدمت الإشارة إليه. Ini adalah makna yang kedua yang isyarat yang menunjukkan kepada makna ini secara halus, tidak secara langsung, telah ditunjukkan sebelum ini. Kalau kita tengok di mana perbahasannya, wahual makna, makna bahawa usul fiqh ini fiqh memerlukan kepadanya, di mana kalau kita balik ke muka surat yang lepas, kita akan jumpa di mana tu, di makna fal aslu. Kita tengok muksa ilmu tujuh tu, tengok muksa ilmu tujuh, muksa nuskah saya lah, iaitu pada huraian Imam Al-Hattab kepada ucapan Imam Imam Al-Haramain. Fal aslu ma bunya alaihi ghayruhu. Tengok ya, fal aslu ma bunya alaihi ghayruhu ay fal aslu alladhi huwa mufradul juz'il awwal ma bunya alaihi ghayruhu. Bincang pasal kalimah al aslu, ka aslil jidari ay asasihi wa aslil syajarah ay tarafiha thabiti fil ardi wa huwa aqrabu ta'rifin lil asli. فَإِنَّ الْحِسَّ يَشْهَدُ لَهُ كَمَا فِي أَصْلِ الْجِدَارِ وَالشَّجَرَةِ. Makna al-aslu yang pertama, iaitu مَا بُنِيَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. Apa maksud al-aslu? Makna al-aslu berdasarkan makna bahasanya yang pertamanya adalah مَا بُنِيَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. Lalu didatangkan contoh, iaitu aslu syajarah, iaitu asliha as-sabiti fil ard, dia punya angka tunjang dia tu. Sebab pokok takkan mampu berdiri tegak kalau tanpa akar dia tu. Jadi akar dia itu adalah punca kenapa pokok itu boleh tegak. Memang pokok memerlukan, pokok terbina pokok itu dengan sebab adanya akar. Dia dapat berdiri tegak tu kerana ada akar. Begitu juga dengan contoh al-jidar, dinding. Dinding takkan mampu tegak melainkan ada bahagian dinding yang ditanam dalam tanah tu.
Kalau letak semata-mata dinding tu tegak ke atas tanah, jatuh dia. Dia mesti dicacatkan juga, mesti dibenamkan juga sebahagian ni. Jadi yang terbenam itulah, dengan sebab dialah yang lain dapat berdiri tegak. Jadi yang berdiri tegak tu adalah memerlukan atau terbina di atas yang tertanam itu. Fa usulul fiqhi adillatuhu allati yubna 'alayha. Jadi usul fiqh adalah dalil-dalil fiqah yang dibina fiqah itu di atasnya. Ini makna yang pertama. Dan ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Hattab dalam ucapan kita yang baru tadi saya kita baca, wa huwal ma'na tsani allazi taqaddamatil isharatu ilayhi. Ini adalah makna kedua yang telah disebutkan sebelumnya. Sebab ada lagi makna lagi. Apa dia makna al-aslu lagi? Wa hadza ahsan min qawlihim al-aslu huwal muhtaju ilayhi. Fa inna ash-shajarata muhtajatun ila ath-thamarah min haitsu kamaluha wa laysat ath-thamaratu aslan lish-shajarah. Wa min qawlihim aslu syai' ma minhu syai' fa innal wahida min al-'asharah wa laysat al-'asharatu aslan lahu. Jadi kalimah al-aslu ada banyak makna. Antara maknanya adalah makna iaitu ma bunya 'alaihi ghairuhu. Jadi Imam Hattab kata ini makna yang kedua lah. Kalau kita lihat daripada makna-makna yang lain, maka makna ni kita boleh katakan makna yang kedua. Makna yang pertama adalah makna begian. Okey? Mungkinlah wallahu taala a'la wa a'lam, mungkin yang lebih tepat sepatutnya kita sebut wahual ma'nal awwal. Sebab secara susunannya yang disebut mula-mula adalah ma bunya 'alaihi ghairuhu. Dan yang ini yang kita boleh namakan usul fiqh itu, antara munasabahnya kenapa? Sebab memang fiqh terbina di atas makna, terbinanya fiqh itu dia terbina di atas adanya kaedah, adanya dalil-dalil. Dan ini yang disebut mula-mula. Adapun makna yang kedua pula al-muhtaju ilai, makna al-aslu al-muhtaju ilai. Makna yang seterusnya pula ma minhu syai. Jadi wallahu taala a'la wa alam, adakah memang ada makna lain yang diinginkan oleh Imam Haramain, oleh Imam Al-Hattab, atau berlaku beliau nak sebut wahual ma'na al-awwal allazi taqaddamatil isharatu ilai, tapi tertulis makna tsani wallahu taala a'la wa alam, ataupun bagi beliau senang je maknanya ada dua. Satu makna ma bunya 'alaihi ghairu, satu lagi makna yang lain-lain. Jadi yang lain-lain itu adalah makna pertama, yang ni pula makna kedua. Kan senang je, tak kisahlah nombor-nombor pun tak kisah. Dia nombor satu ke nombor dua ke, yang penting yang ni kalau dia tak nombor satu ni nombor dua, kalau tak ni nombor dua ni nombor satu, gitu. Okey? Wallahu taala a'la wa a'lam. Tapi yang dimaksudkan dengan ucapan Imam Al-Hattab wa hiya al-fannul musamma bihadha al-laqab, a'ni usul al-fiqh al-mush'ir bimadhihi biibtina'i al-fiqh 'alayhi wa huwa al-ma'na ath-thani alladhi taqaddamat al-isharatu ilayh, secara zahirnya merujuk kepada ta'rif yang pertama, iaitu al-aslu ma bunya 'alayhi ghayruhu. Jadi berkata usulul fiqhi fal-fiqhu yubna 'alal usul. Jadi di sinilah didapat difahami ada unsur pujian terhadap ilmu usul fiqh, kerana fiqh yang mulia pun adalah terbina dengan sebab terbina di atas kaedah ini. Kalau fiqh yang zahir pun dah hebat, apatah lagi asas dia, yang kalau tidak dengan asas ini tak muncul ilmu fiqh. Jadi di sana ada unsur pujian terhadap ilmu usulul fiqh dengan sebab dinisbahkan fiqh itu kepada usul fiqh. Cuma yang agak muskil, beliau sebut wahual ma'na tsani. Ada tak nuskhah lain wahual ma'na al-awwal? Okey, wa fil hadis ni okey, kata sahabat saya Ziyad, dia kata di bawah fil hadis ala ta'rif al-idafi li usul al-fiqh haitsu yatarakkabu at-ta'rifu indaha min al-ilmi bi usul al-ahkam syar'iyyah al-'amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Kata sahabat saya yang tahqiq kita ini, Syekh Dia, sahabat saya, kami sama-sama mengaji dengan Syekh Said Syartul, Ustaz Dia. Beliau sekarang kerja di
apa namanya, Qita' al-Azhar bahagian Ma'had di Hayu Sadis ni. Masa saya nak masukkan anak saya ke masjid Al-Azhar, ke sekolah Al-Azhar, beliau lah banyak tolong buat urusan cepat sikit lah orang dalam. Cuma-cuma, ya dia kefalah, khairi saya, kelas saya masalah cepat sikit Kata beliau, fil hadis ala ta'rifil idhafi li usulil fiqhi. Kata imam, katanya Syekh Diak di sini, yang dimaksudkan dengan makna yang makna idhafi bagi usul fiqh. Sebab usul fiqh ada makna idhafi, ada makna idhafi ni dengan maksud dia ada makna dengan maksud dia adalah murakkab. Satu lagi makna dengan dia adalah mufrad. Murakkab iaitu tak payah kita tak melihat makna usul fiqh dengan makna ilmu. Kita melihat setiap satu kalimah tu, usul ni apa, fiqh ni apa dia. Okey, dan dalam mata warakat memang disentuh yang mula-mula adalah makna usul fiqh secara murakkab, iaitu dibincangkan fal aslu ma bunya alaihi ghairuhu wal far'u ma bunya alaihi ghairi ma bunya ala ghairi wal fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Okey, adapun takrif yang kedua, iaitu takrif usul fiqh secara alam, iaitu secara dia adalah mufrad. Usul tidak menyumbangkan langsung makna usul fiqh secara ilmu. Kalimah fiqh langsung tidak menyumbangkan langsung takrif usul fiqh secara dia adalah ilmu yang mustaqil. Kita tak payah tengok apa dia makna usul, apa dia makna fiqh. Terus sebut usul fiqh apa dia? Tiga benda yang dibincangkan. Pertama, apa dia dalil, cara nak guna dalil, dan siapakah orang yang berhak menggunakan dalil. Jadi kata Syekh Diak, yang dimaksudkan dengan apa nama takrif yang kedua itu adalah merujuk kepada takrif al-idhafi bagi ilmu usul fiqh. Manakala takrif yang pertama pula adalah takrif ilmu usul fiqh secara murakkab. Okey. Maknanya kalau begitu, Kalau apa yang disebut Ustaz Diak ni tepat, maknanya Imam Al-Khattab mengiktibar sekarang ni, takrif yang sedang kita bincang ni, yang sedang kita bincang adalah ilmu usul fiqh, dengan makna dia adalah takrif secara ilmu, secara laqabi, secara mufrad. Maka ini adalah takrif yang pertama. Takrif yang kedua apa? Yang telah kita bincang sebelum ni, iaitu takrif dari sudut dia adalah bermaksud idhafi, bermaksud dia adalah murakkab. Usul ada maknanya, fiqh ada maknanya. Maknanya Imam Khattab akan, yang diinginkan oleh Imam Khattab, dia ada dua takrif. Takrif pertama telah kita bincang sebelum ni, takrif yang kedua sekarang. Tapi oleh kerana kita dah bincang sekarang ni takrif yang kedua, kita iktibar ni takrif pertama, yang tu takrif yang kedua. Nah, mungkin itu yang diinginkan oleh Imam Al-Khattab. Makna kedua yang taqaddamatil isyaratu ilaih. Ya, mungkin juga apa yang disebut Ustaz Diak betul. Cuma saya pula pandang melihat kepada makna al-aslu tu sendiri. Al-aslu yang ada banyak makna yang disebut oleh Imam Al-Khattab ketika kita baca tadi. Al-aslu dengan maksud mabuni alaihi ghairu, al-aslu dengan maksud al-muhtaju ilaih, ataupun al-aslu dengan maksud apa satu lagi? Al-aslu dengan maksud dia adalah ma minhu syai. Khair, insya-Allah dia tak nampak sangatlah dia punya percanggahan tu. Sebab yang saya sebut pun merujuk kepada takrif dari sudut dia adalah murakkab. Yang Ustaz Diak sebut pun memang merujuk kepada takrif yang bersifat murakkab juga. Cuma saya punya, apa yang saya nampak lebih kepada di manakah al-madhu itu. Al-madhu itu berlaku apabila kita menterjemahkan usul fiqh dengan kita memahami usul itu adalah ma yubna alaihi ghairuhu. Ala kulli hal khair, insyaAllah. Maknanya kalau kita pegang apa yang Ustaz Diak sebut, takrif yang kedua, makna yang kedua merujuk kepada makna al-murakkab, makna al-tarkibi bagi usul fiqh. Manakala makna yang pertama pula
sebab disebut makna yang kedua, makna yang sebelum ini telah kita sebut. Makna yang pertama iaitu makna yang sekarang sedang kita bincang, iaitu ta'rif usul fiqh dari sudut dia adalah ta'rif yang bersifat ilmu secara khusus, iaitu ta'rif secara mufrad, bukan secara murakkab. Khair insyaAllah. Wahual makna as-sani alladhi taqaddamatil isyaratu ilayhi. Moga-moga yang tepat apa yang disebut Ustaz Diyak. Moga-moga yang agak tepat adalah apa yang disebut Ustaz Diyak. Sebab Ustaz Diyak dia terus merujuk kepada tak apa namanya makna secara umum tadi, yang mana antaranya adalah apa yang saya sebut tadi. Khairan insyaAllah. Jazakumullah khairan. Okey. Kemudian kata Imam Al-Hattab, dan kita akan akhiri dengan yang terakhir ini. Yang ini mudahlah, tak perlu kita fikir-fikir sangat. Wa qawluhu abwabu usulil fiqhi mubtada. Wa abwabu usulil fiqhi. Ha, mana? Aqsamul kalama wa ila akhir. Jadi beliau nak sebut mana satu mubtada, mana satu khabar. Takut kita salah faham. Wa abwabu usulil fiqhi aqsam. Al kalamu. Akan lagi mana tu? Sebab kalau dalam buku kita Ghayatil Ma'mul ceritakan mula-mula dulu, ya Allah, begitulah dia dia tashkilnya. Abwabu wa abwabu usulil fiqhi aqsamun. Al kalamu wal amru lillahi, tu makna. Maksudnya bab usul fiqh ni dia ada aqsam. Apa aqsam dia? Ha, al amru. Sedangkan perbahasan kita aqsamul kalami, tu yang pertama. Lepas tu al amru wan nahyu, dari mana eh? Jadi Imam Khattab macam tahu je benda tu akan berlaku, terus beliau sebut ya. Wa qawluhu abwabu usulil fiqhi mubtada. Jadi abwabul usulil fiqh, abwab jadi mudhaf, usul jadi mudhaf ilaih, dalam masa yang sama dia adalah mudhaf, al-fiqhi jadi mudhaf ilaih. Gabungan abwab usul fiqh kesemua jumlah itu menjadi mubtada. Mana khabarnya? Khabaruhu aqsamul kalami wal amru wal nahi wal am wal khas, sampai habis wa ahkamul mujtahidin. Jadi kesemua jumlah ini yang berbaki itu start daripada aqsamul kalam sampailah ahkamul mujtahidin. Ini khabar dia. Jadi bab-bab ilmu usul fiqh apa dia? Ha. Apa dia? Okey, khabar ni ceritanya apa dia? Apa dia cerita bagi bab-bab usul fiqh? Ceritanya aqsamul kalam, al-amru, an-nahyu sampai habis ya. Aqsamul kalam wal-amru wan-nahyu wal-ammu. Tak ada dia punya sabdu tu eh. Dalam nuskhah saya tak ada sabdu. Kena ada sabdu tu. Sebab kalau al-ammu dia lain makna. Orang yang berenang eh. Tak ada dalam perbahasan usul fiqh bincang orang yang berenang eh. Dia mesti al-ammu. Dia ada sabdu di situ eh. Dengan sabdu berubah makna eh. Wal-ammu wal-khasu wa yadhkuru fihi ay wa yadhkuru fi al-kalam ala al-khas. Fihi ni balik kepada wal-khas eh. Wa yadhkuru maknanya wa yadhkuru imamul haramain. Imam haramain akan sebut di dalam tajuk al-khas perbincangan tentang al-mutlaq dan juga al-muqayyad eh. Wa yadhkuru fihi al-mutlaqa wal-muqayyada. Maksudnya wa yadhkuru fi al-khas, tajuk al-khas. Nanti bila kita sampai pada tajuk al-khas, kita akan jumpa tajuk yang diselitkan sekali oleh Imam Haramain, iaitu tajuk berkenaan dengan mutlaq dan juga muqayyad. Wa yadhkuru fihi al-mutlaqa wal-muqayyada wal mujmalu. Macam apa macam mujmalu? Sebab dia atah kepada aqsamu eh, aqsamul kalami wal amru wal nahyu wal amu wal khasu wal mujmalu wal mubayyanu wal zahiru. Ini semua tajuk-tajuk usul fiqh yang akan kita jumpa nanti eh. Tak perlu saya terangkan satu-satu ni apa dia eh. Masa kita sampai ni kita akan bincang secara lanjut. Wal zahiru wa fi ba'din nusakh wal muawwalu. Ada juga sebagian nusrah ada tambahan wal muawwal, dan kita hafal berdasarkan tambahan nuskah ini. Wa sayati, ni semua akan datang eh. Wal muawwal juga akan dibincangkan, akan datang nanti perbahasannya. Wal af'alu,
akan dibincangkan tentang perbuatan-perbuatan. Perbuatan siapa? Kata Imam Al-Khattab, ai af'alur rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang akan dibincangkan, yang bila tajuk usul fiqh tentang perbuatan-perbuatan ni, kita tak bincang perbuatan kita. Perbuatan kita tak memberi hukum. Yang memberi hukum adalah perbuatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wan nasikh wal mansukh. Kita juga akan bincang isu nasikh mansukh, wal ijma' wal akhbaru. Akhbar. Sebab apa? Sebab jam'u khabar. Semua orang tahu al akhbar jam'u khabar. Ke khabarul khabaran jamak ni lain. Sebab takut orang terbaca wal ikhbar. Bila ikhbar di masdar, masdar dia bukan jamak. Sebab tu sebut jam'u khabar. Ah, kalau orang terbaca wal ikhbaru jam'u khabar. Ah, maklis maklis ya jamak, ana akhtatu. Mush wal ikhbar, wal akhbar. Asal ikhbar mush jam'. Ikhbar dan masdar. Ah, maklis ya jamak, ana akhtatu fil nutqi. Ah, takut-takut orang salah baca. Sebab manuskrip dia tak ada amzah kecil bawah tu. Cara tulisan orang dulu, eja wal akhbar, waw alif, waw alif, lam alif, kosong. Tak ada tanda-tanda apa, tanda hamzah atas ke bawah, tak ada. Cara tulis orang sekarang je. Lepas tu tak ada baris buat tu. Jadi boleh baca wal ikhbar, boleh baca wal akhbar. Kalau semata-mata baca, boleh baca dua-dua. Tapi yang betulnya dalam dalam perbahasan kita sekarang ni bukan wal ikhbar. Sebab dibincangnya wal akhbar, jamak kepada khabar. Sebab kita akan bincang dengan usul fiqh, mana dia khabar mutawatir, apa dia khabar ahad, cara kita nak meriwayatkan khabar macam mana yang betul. Okay. Wal akhbaru jam'u khabar, wal qiyasu, wal hazru, wal ibahah, wa tartibul adillah, wa sifatul mufti wal mustafti, wa ahkamul mujtahidin. Habis lamatan, kata Imam Al-Khattab, fahadihi jumlatul abwab. Ini adalah sejumlah, ini adalah sejumlah bab-bab yang akan dibincangkan di dalam kitab ini. Okey, ini jumlatul abwab, maksudnya khulasatul abwab yang akan dibincangkan dalam kitab Waraqah ini. Inilah bab-bab yang akan dibincangkan. Wa sayatil kalamu alaiha ay ala hadhihi al-abwab mufassalan, akan datang secara terperinci insya-Allah taala. Sebab kata beliau pun akan datang, kalau baca sekarang tak, dia akan datang jadi sekarang. Jadi kita akan baca akan datang, eh. Sebab Imam Al-Khattab pun kata wa sayati mush al-an sanatakallam. Kalau kata beliau al-an, saya baca sekarang, eh. Tapi beliau kata wa sayati. Tapi dekat, sebab kita akan jumpa minggu depan, bukan jumpa bulan depan, eh. Jadi kita jumpa dekat. Kita sayati, bukan saufa yati. Sayatil kalamu alaiha ay ala al-abwabi mufassalan insya-Allah taala. Kalau siapa perasan ada sikit khilaf nuskah yang kita hafal dengan nuskah di sini. Yang kita hafal wa min abwabi usulil fiqhi. Sebab nuskah mata waraqat sini ada wa abwabu usulil fiqhi, ada sebagai nuskah wa min abwabi usulil fiqhi. Okey, sekadar ni dahulu insya-Allah, kita berhenti setakat ni dahulu. Sebelum kita sambung kepada pertemuan yang akan datang dengan perbahasan yang kita akan masuk terus kepada tajuk pertama dalam ilmu usul fiqh. Yang kita bincang sebelum ni semuanya hanya mukadimah mengenal apakah dia ilmu usul fiqh. Punca dia kenapa? Kerana kalimah usulul fiqhi keluar habis pasal ilmu, keluar habis pasal zon, pasal waham, apa semua, syak apa semua. Bincang habis apa dia aslul, apa dia faraun, apa dia ufiq, fiq pula apa benda hukumnya. Habis semua bincang, kes dia hanya mukadimah. Nak begitu apa dia usulul fiqhi. Jadi usul fiqh kalau nak bincang betul-betul, inilah mukadimahnya. Okey, selesai mukadimah. Okey, kami nak masuk ilmu usul fiqh. Okey, nak masuk, kita masuk yang pertama, abwabu usulul fiqhi aqsamul kalam. Kita akan jumpa dengan yang pertama, aqsamul kalam, insya-Allah azza wa jalla. Ada siapa nak minta penjelasan? Ada siapa yang tak faham? Aku ada yang tak jelas? Kalau tak faham jangan malu-malu, tanya terus. Sampai kepada wa'abu'ab ni. Setiap kali kita akan kelas, kita akan ulang balik matan. Jadi saya tak langsung, kita akan menghafal semula lah. Kalau siapa yang tak hafal, dia akan terhafal, eh?
selama 2 tahun tiap-tiap kali jumpa mula tak ada apa lagi. Kan? Macam orang macam Yasin lah. Kan? Tiap-tiap minggu macam Yasin takkan tak apa. Tapi sebabkan dah orang kata bina, kita pun tak macam Yasin dah, sudah Yasin dah tak ingat kan. Dulu semuanya Yasin dalam otak je. Tapi tak ingat dalam surat mana. Sebab kita hafal, terhafal. Eh? Tapi dah dia kata bina, Nabi tak baca. Orang pun tak nak baca dah sekarang ni. Habis kita tak ingat surat Yasin. Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Imam asnya semua siapa yang habis eh? Qala Syaikhul Imamul Alimul Allamah Imamul Haramain Abdul Maali Abdul Malik ibn Abi Muhammadin Abdullah ibn Yusuf Al-Juwayni rahimahullahu taala. هذه ورقات تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل المرشد إلى والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. Ada khilaf sikit ya. Nusrah waraqat yang kita hafal dengan waraqat yang didatangkan oleh Imam Al-Hattab dan juga Imam Al-Mahalli. Antaranya ha wa ma antaranya usul fiqh turuku ala sabil ijmal ada, wa kaifiyatul istidlal biha ada, wa ma yatba'u zalik tak ada, wa ma'na kaifiyah itu semua tak ada, wa ma'na kaifiyatul istidlal biha tartibul adillah fi taqdim wa ta'khir wa ma yatba'u zalika min ahkamil mujtahidi, itu tak ada dalam matan waraqat di sisi Imam Al-Mahalli, tetapi ada di dalam nuskah matan waraqat yang lain eh? Jadi kita hafal berdasarkan matan yang telah kita pelajari tahun-tahun lepas. Dan kita akan tengoklah khilaf nuskah waraqat kita dengan waraqat yang didatangkan oleh Imam Al-Hattab dan juga Imam Al-Mahalli.
Tapi dia tidak memberi kesan lah. Dia tidak memberi kesan dari segi beza makna ke apa, tak ada. Cuma kadang-kadang matan yang kita hafal mungkin lebih lebih terperinci sikit berbanding dengan matan yang datangkan oleh Imam Khattab, Imam Mahali. Antaranya lagi wal ahkamu sab'ah, al wajib wal mandub wal mubah wal mahzur wal makruh was sahih wal fasid. Dalam nuskah al mahali kebanyakan nuskah mali, wal fasid begitu juga dengan nuskah Qurratul Ain. Tapi yang kita hafal wal batil, dan memang ada dalam nuskah Mata Warakat wal fasid, tapi kebanyakan nuskah yang saya jumpa kesemuanya adalah wal batil. Jadi tahulah kita Imam Mahali dan Imam Khattab menggunakan nuskah yang berbunyi wal fasid. Wal fasid wal batil di sisi jumhur adalah sama, jadi tidak memberi kesan di segi makna. InsyaAllah. Okey, kita sekarang tu dahulu, kita berhenti dan kita sambung pada minggu depan insya-Allah. Kita tutup majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.